Ya, yeah, jumpa lagi di Jagat Review. Dan ini bukan UAS. <laughs> Kali ini adalah live demo ya, yeah, ini adalah sebuah live Demo kali ini kita kita akan bawakan live demo. Udah lama kita nggak bawain live demo dan udah lama kita nggak menjalankan yang namanya tag from home ya karena sekarang lagi ppkm jadi kita di rumah aja semuanya semua tim lagi di rumah. ini tim yang di back end ada di rumah, tim yang uh, uh, apa uh, nanti ngedemoin juga ada Rifki itu juga di rumah, saya juga lagi di rumah. Nah sebelum kita mulai uh, saya bacain dulu hari ini ada apa aja yang akan terjadi ya. Uh, untuk pertama, jelas yang akan terjadi adalah kita akan uh, membahas mengenai Intel uh, H45, ya. Kita akan bahas mengenai Intel H45, itu apa aja ya, Intel H45 itu. Terus kita akan uh, bahas beberapa laptop yang ada yang pakai H45. Kita juga akan lihat fisiknya secara langsung. Ya, nggak langsung, kalian nggak langsung lihat kayak gitu ya, saya akan angkat kayak kayak begini gitu. Nah, ini laptopnya kayak gitu, kurang lebih ya. Terus, eh, ada juga kita akan demokan beberapa demo langsung live. Eh, semoga tidak ada masalah, <laughs> namanya juga live demo ya. Kadang-kadang suka ada-ada aja gitu, yang aneh-aneh. <tuh> dan yang paling penting, dan yang saya tahu banget, pasti kalian nunggu-nunggu itu adalah akan ada giveaway-nya, ya? Enggak, enggak, <tuh> <tuh> giveaway yang ditunggu, kan? Oke. Okay. Kita ada giveaway, ada 10 giveaway nanti yang lumayan menarik ada tumbler sama ada uh, jaket di situ. Lalu yang paling penting kita ada tiga laptop. Kita akan ada 3 laptop, kita 3 laptop, tapi dari awal kasih tahu ada tiga laptop. Dan uh, semua laptop itu sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 seri H yang tipe H45 berarti yang 45 watt yang akan kita bahas hari ini ya. Dan tiga laptop itu akan datang dari tiga brand yang berbeda, akan ada dari Asus, dari MSI dan dari Acer. Harganya berapa? <laughs> Belasan satunya ya. Nah, eh, nanti memang semuanya enggak enggak akan enggak akan diundi seperti biasa kita nggak pakai undian ya banyak yang udah tahu di sini jagat nggak pernah pakai undian untuk yang lima merchandise tadi, kita akan lemparkan pertanyaan selama acara. Jadi kalian bisa jawab selama acara dan kalian bisa dapat merchandise. Kemudian untuk tiga laptop, ini yang menarik untuk tiga laptop. Kenapa kalian harus nonton ini dari awal sampai habis? Karena kalian akan diminta untuk merespon. Merespon video ini. Dan respon itu nanti akan ditampilkan dalam tiga menit ya. Eh, itu harus kalian, nanti ada, ada detailnya, kita sediakan detailnya. Sebetulnya artikel juga udah naik, nanti di bagian akhir saya akan lebih jelaskan lagi detail-detailnya bagaimana cara meresponnya. Tapi yang jelas kalian merespon video ini dalam bentuk video lagi ya dengan uh, durasi 3 menit. Itu yang paling penting yang mesti di ini yang mesti diperhatikan karena ya kalau kalian nggak ngikutin video ini kalian mau meresponnya gimana? Gitu kan? <laughs> gitu. Ya, jadi ikutin ini dan kalian bisa bisa uh, apa nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan itu. Lalu, kemudian ada satu lagi pengumuman bahwa, uh, seperti biasa, tiap weekend kita ada UAS (Ujian nasional Sejagat), dan video ini lagi-lagi. Kenapa kalian sebaiknya memperhatikan video ini lagi-lagi, uh, atau live stream ini? Sebaiknya kalian perhatikan, kenapa? Karena live stream ini, uh, adalah kisi-kisi untuk uh, UAS di weekend ini. Kalau ada yang udah lihat kisi-kisi, ya, ini adalah kisi-kisi uh, untuk UAS di weekend ini. Jadi, ya, kalau kalian nggak perhatikan, agak susah ya, di weekend ini nanti, ya. Jadi ini adalah kisi-kisinya, menarik ya. Jadi kita ada hadiah merchandise, kita ada hadiah laptop, dan sekaligus juga uh, ini jadi kisi-kisi untuk UAS nanti besok, besok dan uh, lusa. Besok atau lusa? Ya kalau nggak besok lusa lah. Kita lihat aja nanti ya, gitu. Jadi ini macam-macam. Kalian bisa pakai ini buat ngikutin kisi-kisi. Kalian bisa pakai ini buat. Um, dapetin tiga laptop itu, ya. Kalian bisa ikut ini juga untuk dapat merchandise. Tapi yang jelas, kalian bisa ikut ini untuk dapetin pengetahuannya. Apapun yang kita share di sini, ya nanti kalian bisa tanya-tanya juga. Sekalian Q&A juga ada sesi Q&A sebentar di belakang, ya. Oke, okay. untuk mengawali ini semua, uh, saya akan start dengan sebuah penjelasan uh, sekitar 10 menit mengenai si Intel H45 ya dan apa aja yang udah datang di kita. Oke. Okay. Sebentar saya Coba Intel lihat Core sebentar seri H generasi ke-11 terbaru yang dikenal dengan nama H45 sudah hadir. Yang satu ini disebut sebagai H45 karena dia merupakan prosesor H series yang ditujukan untuk laptop gaming namun rating TDP-nya ada di 45 w bukan 35 watt seperti yang H35 sebelumnya. Nah, prosesor ini bisa masuk dalam tiga kategori laptop gaming atau laptop high performance. Yang pertama adalah essential. Ini adalah laptop gaming atau high performance Terjangkau dengan target mainkan game dengan resolusi 1080p medium high 60fps. Lalu, laptop Thin Enthusiast ini, laptop gaming atau high performance kelas menengah atas dengan ketebalan di bawah 2 cm, untuk mainin gaming di resolusi 1080p sampai dengan 240Hz atau 4K60 bahkan ya, dengan setting medium sampai high dan dia juga bisa masuk ke dalam laptop tipe Halo Enthusiast ya laptop gaming atau high performance yang premium kelas atas yang bisa mainin game di layar 1080p 240Hz sampai 240fps tentunya ya atau di 4K 120Hz di setting high atau max Oke, okay, terlepas dari tujuannya, apa aja yang baru dari prosesor satu ini? Ya, yang pertama dia menggunakan Micro architecture core yang baru, yaitu Willow Cove Core. Ini membuat Intel mengklaim adanya 19% peningkatan performa dibandingkan prosesor generasi sebelumnya, ya yang 10 Gen ya tapi berdasarkan pengalaman kami Intel ini biasanya tidak menyebutkan potensi maksimumnya dalam pernyataan resmi. Nanti kita lihat ya berapa peningkatan yang kita peroleh ya. Nah, kemudian berikutnya mendukung memori DDR4 3200 MHz. Jadi udah naik ya. Kemudian memiliki 20 lane PCIe Gen 4 yang terhubung langsung ke CPU. Ya, intinya jumlah uh, jalur PCIe-nya meningkat di situ. Dan ini sudah mendukung fitur Intel Rapid Storage Technology dan bootable RAID 0. Jadi jelas di sini Intel menginginkan peningkatan performa pada sistem penyimpanan data juga. Jadi storage-nya harus kencang di sini. Dan dia juga masih memiliki 24 lane PCIe Gen 3, Gen 3 ya, tambahan yang bisa terhubung ke chipset. Dan integrated graphics-nya ini sudah pakai XE Graphic Architecture walaupun memang cuma 32 execution unit. Tapi ini sudah membuatnya jadi memiliki Intel QSV dengan dedicated AV1 hardware decode. Nah, AV1 atau AV1 ini ini dipakai untuk streaming. Jadi kalau kalian nonton video dari YouTube pakai AV1 ini atau AV1 ini, data yang dibutuhkan tuh nanti lebih kecil karena compressionnya lebih padat lagi. Ya, tapi hanya dengan 32 execution unit, apakah integrated graphics ini cukup powerful? Kalau buat gaming gimana? Nanti kita cek. Lalu H45 ini juga mendukung Thunderbolt 4 dengan bandwidth sampai dengan 40 Gbps. Ini cocok untuk penggunaan store super kencang atau GPU eksternal sekalipun ya. Dan terdapat juga discrete Intel Killer Wi-Fi 6 atau 6E Gig Plus ya atau AX201 untuk solusi konektivitas Wi-Fi-nya. Nah, ada beberapa jenis prosesor yang saat ini masuk dalam Intel H45 ya. Nah, ini sebagian di antaranya ada Core i9 11980HK, ini versi tertinggi dengan kemampuan untuk overclock. Lalu ada Core i9 11900H, tentunya 8 core 16 thread. Dan kemudian kita masuk ke jajaran Core i7 yang diawali dengan Core i7 11800H. Ini menarik karena sebelumnya Core i7 itu ada dua macam, ada yang 6 core 12 thread dan ada yang 8 core 16 thread. Sekarang di Gen 11, semua Core i7 nya udah dijamin 8 core 16 thread lalu beralih ke Core i5 ada Core i5 seperti 11400H atau Core i5 11260H nah ini juga menarik dulunya Core i5 di seri H ini hanya 4 core 8 thread sekarang 6 core 12 thread jadi teoritis performanya akan meningkat di sini Nah bicara performance, yuk kita tes aja langsung Nah kita coba dulu pakai Cinebench R15 <laughs> Zaman sekarang banyak banget yang nanyain ini ya Kita coba dari Core i7 dulu, Core i7 11800H Skor maksimumnya ini luar biasa di 2212 poin yang kami dapat Ya sebagai perbandingan, kalau kita bandingin ke Core i7 sebelumnya yang pakai 8 core 16 thread juga Itu skornya di 1730 poin Jadi peningkatannya ada di 27,8% kurang lebih bukan 19% <laughs> Oke, okay, kemudian langsung kita pakai ke aplikasi beneran aja Blender 2.92 ya. BMW 27 render test. Ini adalah pengujiannya. Uh, pakai Core i7 lagi yang tadi lagi, kita mendapatkan bahwa pengujian ini selesai dalam waktu 3 menit 21 detik. Nah, kalau Core i7 10870 yang dulu berapa? 4 menit 48 detik. Ini berarti sekitar 30% perbedaannya. Hmm, lagi-lagi bukan 19%. Oke, okay, beralih ke Adobe Premiere Pro Sisi 2021, 4K video render, uh, Core i7 11800H ini bisa selesai dalam waktu 9 menit 8 detik untuk beban kerja yang biasa kami lakukan. Dan kalau yang sebelumnya gimana yang i7 10870H? 14 menit 53 detik. 38,6% lebih cepat. Oh, ini bahkan 2 kali lipat dari 19%. Oke, kita balik lagi ke Cinebench R15 ya. Core i5 11400H itu dapat skor 1469 poin. Oke, pembandingnya itu adalah 10300H yang lama. Dia skornya ada di sekitar 900-an poin. Jadi peningkatannya sekitar 60% jauh banget. <laughs> Lalu kalau kita pakai blender ya, pengujian yang sama lagi kita pakai blender uh, si Core i5 11400 ini menyelesaikannya dalam 4 menit 39 detik. Sementara Core i5 10300 sebelumnya itu menyelesaikannya dalam waktu 7 menit 15 detik. Jadi yang baru ini menyelesaikannya dalam 35,8% lebih cepat. 19 dari mana? Oke <laughs> oke, okay, okay. kita juga sempat iseng melakukan uji gaming menggunakan integrated graphics yang terpasang di processor ini. ya, kita nggak pakai GPU tambahan, pakai yang dalam mana aja ya. Nah kali ini yang kita pakai adalah yang Core i9 11900H, tentunya di laptop yang berbeda yang menggunakan Intel UHD Graphics katanya. Yang satu ini emang masih mirip sih dengan Core i7 11800H. Jadi kita pakai ini untuk game GTA 5, settingannya di 1080p dan kita masih dapat kisaran 45 sampai 55 fps di area yang terbuka ini luar biasa hanya 32 execution unit. Sepertinya ini mungkin karena TDP yang lebih besar. Nah, oke, okay, untuk pengujian gaming yang e, memang CPU bound yang butuh CPU banget biasanya itu adalah CS:GO. Kenapa? Karena Counter Strike ini biasanya butuh frame rate yang tinggi banget dan ini dibutuhkan CPU yang kencang atau prosesor yang kencang. Nah, kalau kita main CS:GO dengan RTX 3070 dan Core i7 11800H di salah satu laptop yang kita uji, kita mendapat skor yang wow, ini luar biasa ya. <laughs> beratus 100 FPS, benar-benar mantap banget. Jadi mau pakai layar yang berapa ratus Hz juga nggak masalah ya. Lalu untuk i 5 11400H ini kebetulan cukup baru dengan RTX 3050 dan kita dapat lagi-lagi skornya tinggi juga, kencang banget. Emang ini cocok banget sih untuk nge-push frame rate. Nah, untuk saat ini sudah ada 6 sampel laptop yang udah mampir ke Jagat. Yang pertama adalah Acer Nitro. Ini merupakan laptop gaming entry atau kelas esensial dari Acer. Spek dasarnya ada yang Core i7, ada yang Core i5, tentunya pakai yang generasi 11 ya. RAM start dari 8 GB, SSD start dari 512 GB, Nvidia RTX 3050, 3050 Ti atau 3060 laptop GPU. Panelnya IPS refresh rate 144 Hz, color gamut yang mendekati sRGB. Jadi ini cocok banget buat kalian nyari uh, sebuah laptop laptop yang berperforma tinggi kekinian tapi harganya tetap terjangkau. Lalu dari Acer juga ada Predator Helios 300. Nah ini laptop gaming kelas 10 enthusiast dari Acer. Ya untuk prosesornya dipakai Core i7 h RAM-nya minimum 16 GB yang tersedia, kemudian 512 GB untuk SSD dan masih bisa ada ekspansinya lagi, Nvidia GeForce RTX 3070 laptop GPU, panel IPS dengan refresh rate yang gila di 165 Hz, tapi dengan resolusi 2K dengan color gamut 100% dci p 3 Jadi ini benar-benar cocok untuk gamer atau content creator juga nggak masalah sih. Asik-asik aja ini ya. Lalu dari Asus ada ROG Zephyrus M16 yang kita udah pernah tes. Laptop gaming ini kelas premium atau Halo entusias dari Asus. Uh, spek dasarnya Core i9 11900H. Kita udah pernah tes ini sebelumnya di channel kita juga ya. RAM-nya 32 GB, SSD-nya 3 TB karena ada 3 SSD ya yang tergabung dalam NVMe RAID 0 atau RAID 0. Nah, ini benar-benar mantap ini. Nvidia GeForce RTX 3080 laptop GPU ini untuk serius gamer dan content creator yang serius banget memang yang nyari performa tertinggi tanpa kompromi nah tentunya Asus juga punya Tough Dash F15 yang baru nih ya ini laptop gaming entry level atau kelas esensial dari Asus untuk spek yang akan pegang ada yang pakai Core 7 11800H RAM 16GB dengan SSD 512GB Nvidia RTX 3050 Ti laptop GPU jadi nggak cuma versi yang atas banget tapi ada juga Asus mendatangkan versi Tough Dash yang cukup terjangkau nah Nah, bicara soal terjangkau kalau dari MSI ada yang namanya Katana GF66 atau GF66. Ini adalah laptop gaming entry level kelas esensial dari MSI. Ya, dia pakai Core i5 11400H, RAM-nya start dari 8 GB, 512 GB SSD, Nvidia RTX 3050 laptop GPU. Dan kombinasinya ini kayaknya akan membuat sebuah laptop yang terjangkau tapi performanya tetap tinggi. Lalu masih dari MSI ada MSI Pulse GL76 Ini laptop gaming kelas teen enthusiast dari MSI Spek dasarnya Core i7-11800H 16GB RAM Kemudian ATX 3050 Ti Nah yang menarik adalah layarnya 17,3 inci dengan 144Hz 72% NTSC Jadi ini adalah laptop yang cukup unik di mana layar besarnya tentunya akan membuat produktivitas lebih tinggi Atau gaming lebih seru Selain yang 6 ini tentunya akan ada banyak lagi laptop berbasis Intel Core H series generasi 11 terbaru ini Lenovo dan HP belum kelihatan segera akan hadir seharusnya ya dengan peningkatan performa yang cukup jauh dan peningkatan fitur-fitur yang esensial untuk laptop berperforma tinggi kami melihat bahwa kehadiran prosesor baru ini memang hanya akan menguntungkan para penggunanya oh ya, e, pengujian kami yang tadi-tadi itu ya tentunya bukan pengujian lengkap untuk semua laptop yang hadir di lab kami untuk pengujian lengkapnya, kami akan hadirkan di channel YouTube kami jadi jangan lupa, cek-cek terus video-video review kami yang akan tayang tentunya di channel YouTube Jagat Review Iya, <yayana> yeah, oke. Okay. Jadi kurang lebih seperti itu. Eh, uh, yang akan kita bahas hari ini itu tadi video singkatnya aja. Jadi nanti kita akan bahas pelan-pelan. Kita akan masih bahas mengenai laptop-laptop yang yang tadi di ditampilkan itu ya. Nah, uh, jadi sedikit merefresh tadi yang yang kita bahas ya bahwa ini adalah prosesor baru. 11 Gen Intel Core H Series Intel H45 namanya H45 karena dia 45 watt ya. Ini buat kisi-kisi sekalian deh, saya tekanin lagi deh. <silence> oh ya, yeah, by the way di sebelah saya ada Rifki. Ini Rifki juga akan bantuin ngedemo ya. Jadi eh, Rifki eh, bakalan bantuin demo beberapa laptop. Saya juga, saya demo satu laptop aja, nggak nggak banyak-banyak gitu. Ya, yeah. oke. Okay. Uh, oh ya, by the way, sebelum kita mulai, ini dari mana aja sih kalian datang? Sorry, dari mana aja? Dari tadi saya belum ngabsen kalian nih. Kalian dari mana aja datang ya? Coba dong tulis di komentar. Jadi pengen tahu dari mana aja nih. Tuh, Kia ya, Bang Rifki. <laughs> Surabaya. Ya. Waduh. Bekasi, Medan. Wah, Lamongan, Banten, Merauke. Wah, jauh ya. Palu, Pontianak, ciledug, nah itu nggak jauh tuh. Jogja belum nih, kita belum lihat yang liwe, yang belum. Tadi udah ada Biasa. yang bilang isekai udah, 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 Oke. oke Semarang udah, <Tau> kan? udah, <laughs> Oke, Batam Purwoda di Jambi, Banyuwangi, ND, NTT, luar biasa, rame hari ini. Iya, yeah. ini rame karena mau belajar atau karena ini ada giveaway. <laughs> Semoga karena mau belajar ya, karena emang ini banyak yang bisa kita pelajari hari ini. Kita juga, kita juga masih terbingung-bingung dengan segitu banyaknya laptop yang datang. Di Rifki pegang berapa Ki? Oh, yang H45 doang ya? Ada tiga. Ada tiga. Sementara di tempat saya ada satu dua tiga juga H45. Enam. Eh, ya enam ya. Enam. Oh ya, sebenarnya kita dengar satu lagi, jadi ada tujuh totalnya. totalnya. Satu lagi udah pernah dites yang G703. Eh, iya G703 itu. Why not both? Yes. Oke, okay. Kaltim balik papan. Luar biasa. Jember hadir. Waduh. Oke. Okay. Nah, um, saya ingetin lagi hari ini banyak yang baru nongol nih. Saya lihat ada 1.200 di live chat. Ya. Uh, hari ini kita akan membahas mengenai Intel H45. Jadi video ini video combo sebetulnya. Buat yang belum yang mau ikut UAS besok, ujian akhir ujian akhir ujian asik sejagatnya ya. Ini adalah kisi-kisinya. Jadi, kalian mesti belajar ini untuk bisa menjawab yang nanti hadiahnya. Ya, sudah tahulah hadiahnya luar biasa, kan? Ujian asik sejagat. Kemudian, buat yang mau dapetin merchandise, nanti akan ada 10 pertanyaan sambil kita jalan. Lalu, untuk yang mencari tiga laptop berbasis prosesor H45, satunya harganya mendekati 15 juta, sekitar 15 juta mungkin ya, 14-15 juta. Ada tiga unit, nah itu akan e, kita perlombakan dengan cara e, kita meminta kalian untuk membuat video respons. Ya, ya, jadi e, merespon video ini, ya lalu kalian upload lagi dengan dalam bentuk video lagi yang e, panjangnya maksimum 3 menit. Jadi otomatis kalau kalian nggak ngikutin ini sekarang, kalian kemungkinan besar tidak tahu apa yang mau direspon atau mau merespon seperti apa ya. Jadi ikut ini dari awal sampai habis. Sebetulnya sih versi singkatnya tadi udah dibahas. Gitu. Tadi udah sekilas di video tadi ya Ki ya, yang udah 10 menit lengkap. tadi ya. udah <laughs> lumayan lengkap, <laughs> cuman kayaknya kalau nggak lihat live langsung nggak pas gitu ya. Dan yeah. saya sedikit menekankan lagi mengenai pembahasan bahasa mereka cuma sekilas tes gitu, lewat gitu doang ya. Nah, sekarang kita coba bahas sedikit lebih lengkap lagi. Jadi, um, mungkin saya uh, pakai ini deh, saya bantuin pakai press nya di Intel tuh ada satu press deck yang lumayan membantu kalau bisa mem membahas ini. Coba saya share dulu ya, sebentar. Oke. Okay. Sebentar, saya share dulu. Seperti biasa nih, saya share screen dulu. Oke. Okay. Nah, ini dia nih. Kok oh, sayon? Entar dulu, salah ini. salahnya nge-crawl, Nah, ini. Jadi ini ini adalah deck-nya buat H45 yang yang base-nya di di base juga ini. Ini part yang saya mau bahas dikit lebih detail karena tadi juga udah dibahas di video ya sebetulnya ya. Jadi Uh, kemarin Intel sudah ngeluarin yang namanya H35. Jadi itu basically untuk ultra portable untuk laptop-laptop yang tipis banget tapi mau high performance 4 core 8 thread ada core i5 ada core i7 35 uh, watt. Itu ada di sebelah kiri ini nih. Nah, lalu ada tiga kategori yang menurut Intel belum terisi oleh si H35. Ada esensial, jadi laptop yang esensial. Justru ini versi murahnya nih harus esensial nih ya. Ya. Kemudian ada tin Enthusiast, Jadi Enthusiast yang oke okay banget tapi yang tipis, yang lumayan tipis di situ gampang dibawa ya. Lalu ada halo Enthusiast, yang paling atasnya. Nah, ini belum terisi. Nah, ini sekarang diisinya pakai si yang H45 ini. Gitu sih sederhananya. Dari tadi bilang oh, ada cocok buat ini, cocok buat ini, cocok buat ini gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di situ uh, Peningkatan peningkatan yang ditawarkan ada berapa laptop yang sudah tampil, dan ini yang uh, tadi juga kita bahas. Ini juga pasti uh, akan penting sekali buat kalian. Mau di screenshot, screenshot lah ini ya di sini. <laughs> buat yang mau ikut UAS, <laughs> ini penting sekali soalnya ya. Uh, di part ini yang paling penting jadi. Yang pertama dia ini 10 nanometer jelas ya mikro arsitektur yang baru ini 10 nanometer ini bukan 14 nanometer tapi yang menariknya adalah bolak-balik saya bilang ini adalah 10 nanometernya uh, Intel. Oh, tadi ada yang bilang malas bahas pasti harganya tidak sewajar Enggak, sorry ini 14 juta sudah pakai uh, yang i5 plus RTX 3050. 3050 ya? Ya Ki ya. Iya, 3050. Ya. 3050 pakai SSD. Jadi harganya normal, tidak mahal sama sekali ada yang salah kalau kita mengira bahwa ini mahal. Ini enggak, ini harganya wajar banget. Ya, RTX pakai Core i5 yang udah 6 core 12 thread. Terus dibahas juga. Oke, okay, saya jelasin sedikit. Jadi menurut Intel, eh uh, peningkatan jumlah core itu menarik. Jadi semua Core i7-nya sekarang jadi 8 core 16 thread, uh, kemudian eh uh, apa? semua semua apa? semua Core i5-nya jadi 6 core 12 thread. Sudah enggak ada lagi Core i5 45 watt yang 4 core 8 thread. Hanya ada untuk yang versi 35 watt untuk laptop tipis. Untuk laptop yang kencang dan yang terjangkaunya justru semua minimum 6 core 12 thread sampai 8 core 16 thread ya. Nah, dan ini sudah 10 nanometer jadi sudah lebih dingin dan ini 10 nm agak beda sama yang lain, lain karena Intel bikin sendiri 10 nanometernya. Ini pabriknya pabrik Intel sendiri soalnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ini ini uh, rancang bangunnya kurang lebih seperti ini dan menurut Intel peningkatan jumlah core doang cukup jadi seluruh sistemnya harus ditingkatkan. Kita bisa lihat ada PCIe Gen 4 sekarang dan ini ada 20 lane PCIe Gen 4. Dan di sini tulis ada RST bootable raid 0. Jadi kita akan lihat di level yang Hello enthusiast akan banyak yang pakai multi SSD supaya dia bisa raid 0. Raid 0 itu menggabungkan beberapa SSD digabung, 2, 3 SSD gabung, Jadi kalau misalnya satu SSD speed bisa berapa? 3000. Berarti kalau 3 biji SSD speednya kali 3 biasanya, hampir kali 3. Berarti 3000 jadi 9000 ntar speednya. Nah, itu. Itu dia ya. Gitu. Uh, kemudian Thunderbolt, eh sorry, tadi mana sih? Uh, sampai dengan 44 platform PCIe lanes. itu ditambah dengan pc uh, PCH-nya, dengan tambahan chipset tambahannya lagi. Dia sampai 44 platform PCIe lanes. Ini berarti apa? Jumlah lajur untuk datanya itu jadi banyak banget sekarang. Lalu uh, dia punya integrated graphics, tapi itu integrated graphicsnya dikasih nama Intel UHD Graphics. Yang ini menarik tadi kan kita ada tes sedikit uh, 32 execution unit. Ini beda ya sama yang tipis-tipis itu bisa sampai 64, terus uh, 80, yang paling tinggi 96 ya Ki ya. Iya. Yang paling tinggi 96 execution ya, 96. unit. Uh, Sebentar ini cuma 32. Tapi ingat ya, ini performancenya powernya dikasihnya gede, bukan 15 watt. Ini kasih uh, 45 bahkan sampai 65 ada gitu. Jadi 30 execution unit disini, uh, di sini dan menggunakan XE graphics. Jadi ini sebetulnya sistem grafis integrated yang sama dengan yang ditemukan di uh, Core i7 1165G7 yang buat uh, laptop laptop tipis gitu. Gitu ya. Lalu dia juga dilengkapi dengan Thunderbolt 4. Ini menarik Thunderbolt 4 juga sudah integrated di dalamnya jadi jangan heran kalau banyak laptop-laptop ini udah pakai Thunderbolt 4 ya. Kemudian uh, discrete Intel Kill ya dia juga sudah uh, native terhadap Intel Wi-Fi 6E. 6E ini bukan 5 GHz, bukan 2,4 tapi 6 GHz. Lalu support uh, macam-macam ini IPUS 6 SE sudah support lalu dual EDP juga sudah support Jadi fitur-fiturnya berlimpah ruah ditambahkan di sini, enggak cuma sekedar naikin core doang. Ya, naikin core, naikin instruction per clock itu udah biasa tapi harus ada peningkatan yang lainnya juga. Jadi Intel menaikkan hampir uh, segala sudutnya ya. Ya dibilang ini katanya kan uh, pakai rate volume gitu ya. enhance uh, CPU nanti kita lihat lah kalau yang kayak gini-gini nanti kita lihat aja performanya lah. Gitu. <laughs> ya. Kalau ini kan, nah ini konektivitas ini yang penting tadi ya Thunderbolt 4, WiFi 6E gitu di situ. Itu ini yang penting-penting. Terus uh, dia ada versi yang overclock juga Core i9 11980HK ini harusnya beberapa tipe nanti akan masuk ke Indonesia jadi benar-benar bisa di overclock, agak gila juga sih ini ya uh, kalau benchmark nanti kita kita tes sendiri aja lah, kita nggak usah lihat yang tadi itu ya gaming demo, content creation, nah ini juga ada dia punya eh, AI nah, salah satu kelebihan dari dia menggunakan Intel Xe Graphics adalah dia otomatis punya AI enhanced capabilities ini yang menarik jadi untuk AI-nya bisa Lalu karena dia pakai 32 EU dan ini adalah XE architecture, dia otomatis bisa quick sync juga. Kalau kalian pakai OBS, segala macam butuh akselerasi ekstra gitu ya, itu selalu ada. Selalu bisa dipakai quick sync-nya. Kemudian um, sini belum jelasin soal AV1 ya di sini. Dia ada AV1 juga kan. Nah, tahukah kalian bahwa kalau YouTube itu kita download itu kodeknya namanya VP9, VP9. Lalu kedepannya nanti Uh, bukan ke depan ya, sekarang juga dia bisa kalau kita mau switch ke AV1 atau AV1 Itu sekitar 20-30% lebih kecil bandwidthnya pada saat kita nonton Ya jadi nonton satu film misalnya atau satu video Apalagi video jagat kadang-kadang suka agak panjang gitu ya uh, atau, atau live stream kayak gini 2 jam gitu ya Yang tadinya 2 jam rasanya kayak nonton kalau sebelumnya itu kayak nonton satu setengah jam gitu apa nonton satu, ya satu setengah jam lah gitu Rasanya seperti itu Jadi lebih irit Bandwidthnya, gara-gara pakai AV 1 karena kompresinya berbeda. Nah itu sudah bisa si prosesor yang satu ini. Ya, yang AV 1 ini kita juga pernah waktu itu pernah ngetes juga bandingin sama prosesor yang belum punya hardware acceleration untuk AV 1 Jadi belum yeah. ada apa hardware yeah. hardware decodingnya gitu. Itu dia apa membebani CPU lebih tinggi dibandingkan sama prosesor yang emang punya hardware decodernya di dalam apa di dalam IGP-nya gitu. Jadi emang yeah. selain hemat apa lebih hemat kuota ya kalau bilangnya lebih hemat bandwidth, dia juga uh, lebih lebih ringan jadinya. Lebih ringan, ya, iya lebih itu. ringan. Karena yeah, prosesornya nggak kemakan. Kalau kemarin kita yeah. lihat uh, di videonya 1165 G7 ya waktu itu ya. Iya. Yeah, 1165 G7. Kita pernah bandingin. Uh, kita pernah bandingin uh, 1165 G7 cuma sekitar lima persenan prosesnya kalau nggak salah ya si sementara yang versi sebelumnya. Yang tangent itu bisa sampai 80 sampai 100 persen kepake ya, -100 prosesornya. Sampai 100 Iya. Ya. Padahal itu bukan. Iya. <laughs> kita nyoba beberapa kali juga UZ ini ev 1 berat banget ya. Tapi pas kita lihat berapa besar datanya yang jalan lebih kecil ev 1 itu. Ya. 20 sampai 30 itu perhitungan kita. 20 sampai 30 tergantung apa yang ditonton. Gitu. Jadi eh, kedepannya itu adalah kodek yang akan dipakai ev 1 itu bahkan beberapa apa beberapa aplikasi yang buat uh, bukan live streaming itu live stream kepake jelas aplikasi yang buat video conference hmm. aplikasi video conference itu juga sudah mengarah ke AV1 karena tujuannya supaya 1080p bisa masuk bahkan 4K bisa masuk untuk video conference soalnya sekarang kan video conference rata-rata 720p Yeah. Kalau kita bisa naik ke 1080p berarti kan dengan kompensasi AV1 ya mungkin bebannya naik dikit dikurangin dikit gitu. Jadi ketemu di tengah gitu. Ya, jadi bisa, bisa pakai gitu. Jadi nggak uh, cuma prosesor dinaikin doang performancenya tapi harus ada banyak fitur-fitur ekstra yang ditambahkan di situ. Ya, kalau yang di sini ini ada lagi yang Xeon uh, versi Xeon ini juga ada, tersedia juga. Dan ini adalah janji-janjinya, berapa performance naik dan segala macam untuk vPro juga udah ada. Ya, kurang lebih uh, kayak gitu kalau yang dari Intel sendiri ya. Um, sebentar. Jadi, udah lengkap ya kita bahasnya ya. <laughs> <laughs> udah lengkap kita gitu ya, bahas. Oke, okay. ada beberapa prosesor yang belum kita bahas ya. Tadi ada 11980 HK, kemudian ada Core i9 11900H di situ. Lalu ada Core i7 11800H ini yang banyak di kita nih. Kita ada ada beberapa unit pakai 11800H ya. Uh, dan ada Core i5 11400H ini juga ada satu ya. Uh, Rizky yang pegang ya, 11400H ya, ya. ya. Ini apa? Ini akan menarik sekali karena 11400H ini uh, sudah pakai RTX 3050, uh, SSD besar juga dan harganya bisa sekitar 14 juta. Ya, apa buat segini? yang paham, ya buat yang paham tahulah bahwa itu harga biasa, harga normal untuk teknologi yang baru kayak begini. Oke. Okay. Yang sudah ada di kita untuk sementara waktu itu ada apa aja kita? Kita ada sebentar. Oh, saya kasih lihat dulu deh. Saya kasih lihat ada beberapa laptop yang uh, sudah hadir di, eh sudah sudah rencananya sudah diproduksi gitu dengan menggunakan H45. Saya kasih lihat penampilannya dulu sebentar. Sebentar. Mana dia? Ini dia. Bisa dulu, oke. Okay. Ini yang pertama dari Acer. Ada Predator Helios 500 ternyata, Ki. Hmm. <laughs> kita pegang yang 300 ya. Ternyata ada ya, yang 500 ada juga 300. Rencananya ya. Terus eh uh, ini Triton. Ini wah ini atas nih kalau Triton ya. Mentok kanan istilahnya. Ini rata kanan nih kalau udah Triton 500 SE ada rata kanan. Sama ada Helios 300. Ini yang uh, di depan saya ada. depan saya sini ada nih. Nanti kita lihat. Lalu ada Nitro 5 ini salah satu Nitro 5 ini adalah salah satu yang akan nanti jadi hadiah untuk uh, ini acara ini. Uh, untuk acara ini buat uh, yang bikin video reaction dari acara ini. Lalu ini uh, Asus <coughs> ROG. Jadi ada ROG Zephyrus S17 GX703. Tadi agak ketukar ya dalam video tadi. Yang yeah. M16 dibilang GX703. Yeah. Mohon mohon maaf ya. Jadi S17 adalah GX703 itu yang udah pernah kita review di uh, Core i9 11900H. Lalu ada ROG Zephyrus M16 ini yang belum ini coming soon, semoga bisa dapat ya. Lalu ada TUF Gaming F15, FX 506 ini. ini juga, ini juga akan jadi uh, hadiah untuk kalian yang bikin video reaction dari video yang live ini ya. Kemudian dari HP. Ini ada ya, yang menarik sih sebetulnya sih nggak tahu ini bocoran apa bukan sih sebetulnya. <laughs> kita udah tahu ada Omen by HP ya, Omen 16 laptop, Omen 16 laptop. Lalu ada Victus by HP. Ini saya juga baru dengar ada Victus by HP. Jadi <laughs> baru mungkin ya? Kayaknya. Hmm. Mungkin Pavilion Gaming diganti jadi Victus atau malah paling atas nggak tahu juga nih yang mana caranya saya belum belum nanti nanti kita cari detailnya lah tentang ini ya tapi yang jelas uh, ada ada di sini semuanya ya. Jadi ada dari HP ini ada sayangnya uh, yang ini belum datang ke tangan kita, sayang sekali belum datang ke tangan kita. Kemudian Legion, ada Legion 7i. Wah udahlah ini rata kanan lah. Ini Legion rata kanan nih. Kalau udah uh, apa uh, lubang kipasnya nyala nih, udah udah deh ya. Udahlah ini Terus ada Legion 5i Pro ya. Legion 5i Pro. Legion 5i Pro kebetulan datang ke kita tapi cuma bisa lihat fisiknya doang karena baru baru banget datang ini bendanya. Cuma gambarnya kurang lebih kayak begitu. Lalu ada Legion 5i juga ternyata. Dan semua ini coming ke Indonesia sih harusnya. Lalu dari MSI Nah, dari MSI ini ada, udah banyak, ada 5 nih. Ada Pulse GL76, ini dipegang sama Rifki, ada yeah. Pulse GL76 ya. Uh, ada 66 juga, ada Katana, Katana GF66 ya Ki yang dipegang ya? Iya. Yeah. Yes, oke. Okay. Katana. Ini buat hadiah juga bukan nih, Katana ini. Oh iya, yeah, iya yeah, betul. Katana GF66 yeah. ini, buat <laughs> ini buat hadiah. Ini buat hadiah. Ini buat hadiah ya ini buat hadiah. Kemudian ada Stealth juga di situ, ada Leopard di situ, sama ada Rider juga di situ. Gitu. Jadi ada banyak juga ya. Ini baru di, di awal loh. Ini baru di awal kedatangannya doang loh. Di awal dari dari awal banget kita lihat udah mulai banyak laptop laptop yang pakai dan bahkan kita udah pegang beberapa. Oke. Okay. <tuh> Aduh. Sampai <tuh> seret jadinya. <tuh> ya, Sambil lihat-lihat pertanyaannya, nggak ada idea pet gamingnya. Belum tahu, belum tahu. Ini kan baru di awal dong. Kemungkinan sih bisa ada, gitu. Uh, terus ada apa lagi pertanyaannya? Saya sambil lihat-lihat pertanyaannya ya, biar tidak uh, kelewat. Um, tadi ada yang nanya uh, untuk dapat, uh, untuk dapat hadiahnya seperti apa? Oh, nanti di akhir kita kasih tahu gimana caranya. Yang jelas nanti kalian bikin video reaction, bikin video reaction dari yang satu ini. Hello 300 kapan ready? Enggak tahu, tapi ini di depan saya ready. Itu <laughs> ready sampel kali. Ini sampel <laughs> ya. <laughs> Enggak ya. boleh ya, curang ya kalau gitu ya. <laughs> Hello 300 bahkan kita udah bikin reviewnya loh. Kalau Hello hmm. 300 ya, Hello 300 sudah dibikin udah dibuat uh, reviewnya. Iya, uh oh, dari Malaysia hadir. Nitro buat hadiah. Oh ya dong. Kita ada tiga kok nanti yang buat hadiah. Tapi tentunya ya, harus ada usaha sedikit, ya. Nah untuk aturan mainnya kalian bisa lihat sebetulnya di websitenya Jagat Review. Barusan naik tuh artikelnya tadi sebelum sebelum video ini uh, mulai live-nya. Cara ikutannya uh, udah ada di sana. Tapi yang jelas uh, kalian harus ikutin uh, bener-bener detail-detailnya dulu di sini. Oke, okay, sekarang kita mau bahas dari mana dulu per laptopnya nih. Nitro 5? Nitro 5? Ya, eh, dari Acer dulu ya dari Acer sesuai dari abjad. Acer sesuai Abjad itu ada Nitro 5. Sebentar, saya tarikin dulu Nitro 5-nya. Nitro 5 ini emang salah satu yang harusnya sih dicari-cari. Selalu Nitro 5 itu selalu dicari-cari sih. Selalu kalau Nitro 5 itu dicari-cari. Saya kasih lihat tampilannya Nitro 5 sebentar. Nitro 5. Nah, ini dia Nitro 5. Nah, itu full screen. Nah, gitu ya, biar rapi kelihatan Nitro 5-nya. Nah, ini dia Nitro 5. Ya. Jadi Nitro 5 ini ada yang pakai Core i7 11800H dan ada yang pakai Core i5 11400H. Ada yang Core i7, keren ya, <gambarnya>, gambarnya keren. Lalu dia RAM-nya akan start dari 8GB DDR4-3200 single channel, jadi tinggal tambahin lagi. Jadi dia ada slot keduanya. Lalu dia punya 512GB SSD PCI NVMe. Ini ada slot keduanya nggak, Ki? Masih sempat bongkar nggak sih? Ada, harusnya ada. Soalnya ada ya? mereka, Acer itu selalu nge as laptop mereka dengan sangat upgradable gitu. Sangat upgradable, yes, betul. Yeah. Ini yang menarik untuk pilihan GPU-nya. Dia punya tiga pilihan GPU RTX 3050, 3050 Ti dan 3060. Jadi ini kayaknya harganya akan ngerentang lumayan jauh nih, si Nitro 5 nih, ya. Uh, dan dia pakai panel IPS, refresh rate-nya 144. Tadi mana? Tuh oh, 144 Hz, ya. kalau gamut sudah mendekati 100% sRGB. Jadi ya ini nya dinikmatilah gambarnya nih. Ini calon-calon uh, hadiah buat kalian yang berhasil <laughs> membuat video reaction terbaik saat dari tiga ya, terbaik ya. Tuh si Nitro. Bentuk sih enggak terlalu jauh beda sebetulnya ya dari sebelumnya ya. Iya. Hmm, yeah. Performance yang jauh beda. <laughs> jauh banget sih itu harusnya. Performance yang yang naiknya jauh banget. Apalagi kalau dibanding H35 di sini sih lompat naiknya. Iya. Yeah. Tapi again ya kalau H35 kan waktu itu kita lihat konsumsi dayanya yang luar biasa ya. Iya. Yeah. Oke. Okay, jadi itu adalah si uh, Acer Nitro 5. Oke. Okay, terus kita next ada siapa? Kita mau bahas siapa? Oh Helios. Helios. Ada Helios ya. Coba saya lihat Helios. Saya cari dulu gambar Heliosnya di mana ya. Soalnya Helios ini salah satu yang ini juga sih heboh juga kalau Helios ini. Hmm. <laughs> Nanti kita kasih lihat kita, kita sih eh uh, ngetes sekian banyak kita terkagum-kagum sama Helios 300 sih. Yeah. Nah ini salah satu kelebihannya Helios 300 nih. Ya. Yeah. Cooling uh, sistemnya. cooling sistemnya ini ada satu salah satu kelebihannya si Helios 300 yang ultra thin blade yang ditambah jadi lebih banyak. Nah, reviewnya udah ada sih di, di jagat juga reviewnya udah ada jadi tinggal dilihat lagi aja ya. Ini 165 Hz yang datang ke Indonesia, Indonesia. ya. 165 Hz dan 100% di CIP3 ya kalau saya salah. 100% di CIP3 ya layarnya. <coughs> Portnya banyak memang. Nah ini cooling sistemnya. Ini nggak bercanda sih. Mereka ngulang-ngulang pembahasan soal cooling sistem ini nggak bercanda. Ini bener-bener beneran. bercanda. <laughs> ini beneran. Kalian nonton aja videonya. Ini beneran. Nanti kalau kalian lihat lagi yang lain, terus kalian lihat skor yang dia dapat dibandingkan sama yang lain, ini beneran. Ini benar-benar sadis sih. Ya, ini adalah Helios uh, 300 dia start dari dia hanya punya Core i7 11800 untuk sekarang. Ya. 11800 ya. <laughs> saya nggak tahu apakah ada yang lebih tinggi lagi. <kuh> 16 GB DDR4 3200 single channel sayangnya kalau buat Indonesia. Jadi bisa dibikin jadi dua channel juga, 16 GB eh, 512 GB SSD PCI NVMe RTX oh. 3070 ya. Kalau ngomongin SSD yang datang hmm. ke kita kan sampel yang datang ke kita itu udah dari sananya red zero ya. Oh iya red zero. Ya, Itu ini rate zero. kenceng banget <laughs> Untuk pertama kali gue ngeliat angka sepuluh ribu. 10 ribu. <laughs> di laptop ya di laptop. Di laptop sepuluh ya, ribu. ribu loh di laptop. Itu nggak bener sih. Itu red dari dua SSD masing-masing satu -masing tera, jadi ada satu terabit sama satu terabit di red zero jadi dua terabit, dua terabit gitu dan speednya sih bener bener Wow. Gila sih. Gila. <laughs> Dan itu kayaknya SSD ini ya Gen 4 juga ya, bisa ya Gen ya. 4. Jadi speednya tinggi banget. gitu, Jadi ya Helios 300 emang salah satu yang monster nih yang akan datang segera. Harusnya udah udah baru datang malah ya, atau masih pre-order? Pre Tapi jelas pre salah satu yang datang kayaknya. datang cepat sih, karena barangnya udah udah nongol di sini. <laughs> barangnya udah nongol. Ya, kemudian eh, setelah ini. Kita ada apa lagi? Uh, sebentar ya. Oh, Z virus GX703 HS ini kemarin kita pernah review juga ini pakai core i9 11900H ya, 3.2 Giga. Yeah. Ini ini juga Retina, tapi waktu kita datang itu dia ya, itu masih masih early sample banget ya. Iya. Yeah. So, kita nggak bisa ngetes 0-nya, kita nggak bisa ngetes GPU-nya, kita hanya bisa ngetes CPU side-nya doang. Tapi waktu kita membuat kita bisa main game pakai si apa, integrated graphics-nya waktu itu, yeah. kayak itu menarik. Uh, kalau dia mau nonton, tinggal, 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 uh, tinggal nonton aja. Ada videonya kok, udah ada reviewnya, udah ada pembahasan tentang prosesornya juga di situ. Lalu dari Asus yang berikutnya itu ada. Ini, ini. dia. Ah, tuh. Oh, dari, dari ada di Ripki ada. Ya. Gue kasih lihat yang lebih jelas sedikit gambarnya. Ya. <laughs> oh, dia nanya kalau seri H bisa overclock nggak? Yang HK yang bisa overclock. Kalau H enggak. Ya. Ini adalah Asus TUF Dash atau TUF Dash F15 FX506. Ya. Ini yang salah satu yang akan jadi eh uh, ini juga hadiah juga ya hari ini. Eh, bukan hari ini, akan jadi hadiah juga gitu. Eh uh, ini Core i7, ada Core i5 juga tapi ya. Ada, ada. Ini Core yang 5. yang kita tes itu yang Core i7 11800. Yang ada di Rift kit yang Core i7 ya, benar. Ya Core i7 ya. dengan RTX 3050 Ti. Ya, tapi dia ada juga yang Core i5. Uh, dan itu yang nanti akan jadi hadiahnya. Nice ya. Katanya hmm. lumayan ramping ya walaupun blocky gitu tapi lumayan ramping kayaknya. Asik kayaknya. Tuh. Wah ada yang putihnya juga nih keren nih. Iya, ini tuff, tough, tough, tough. Okay. <laughs> Oke. Setelah tough, kita mau lihat apa nih? <coughs> pulse dulu kali ya. Pulse bisa. Pulse dulu. Kita mau lihat ada pulse. Pulse mana dia? Pulse. Saya cariin dulu. Pulse, biar kalian bisa lebih khusyuk melihatnya saya kasih gambar yang lebih manstepnya nah ini pulse MSI pulse G76 eh iya benar ya Iya, G76 pulse G76 ya uh, Korea 7 11800 h ini menariknya tuh layar 17,3 incinya tuh 72% NTSC uh, 144 Hz nah ini jadi laptop layar gede banget nih tapi performa juga gede ya Nih, Core i7 11800 8 core 16 thread ya keunikannya memang ada di ukuran layarnya sih yang lebar tapi eh, kanan kiri bingkainya tipis jadi kita masih bisa dapat kayak berasa kayak 15,6 zaman dulu lah ya tapi layar gede gitu jadi layar semua harusnya dan lebar gini <laughs> Ngelebar ya Ki ya memang ya? Iya, emang lebar agak ngelebar ya, gitu. Agak ngelebar jadi jatuhnya ya karena karena bingkai tipis gitu. Bingkai tipis-tipis jadi dia kadang ngelebar banget. Tuh. Ini dia nih. Ini kalau ya buat yang butuh high performance dan layar ekstra-ekstra, nah ini dia nih. Si <tuh> Pulse GL 76. Oke. Okay. Kemudian eh uh, last but not least kita ada sebentar yang hari juga muncul hari ini ada katana. Ini dia Katana. Coba kasih lihat Ki, katana mana Ki? Oh, katana ada di situ. Jadi mau dibagiin ke kalian. Rifki nyobain dulu. <laughs> Buat yang nanya MSI bermasalah di Engsel ini kok kayak pertanyaan jadul banget sih. Gara-gara <laughs> satu produk punya sempat ada masalah dengan Engsel bukan berarti semua produknya bermasalah dengan Engsel, ya. Uh, Oke, okay, saya atur stream. Lihat, ini MSI Katana. Eh, tunggu dulu. Sip. Nah. Ini versi terjangkau ya, Kayaknya sekarang tidak yeah. nama gitu ya Katana gitu. Ini untuk GF series betulnya ya. Yeah. GF series. Tuh. sangar juga nih. <laughs> review Tuh, okay, ditunggu review MSC Katana, oke Ditunggu. <laughs> Ditunggu, Rifki pusing, <laughs> laptopnya berjejer <menjajar laughs> <ke> tempat dia. <laughs> Gatot belum pulih sih ya. Gitu. Ini mata gua apa emang katanya lumayan tipis? Ah, gini deh. Ki, coba kasih lihat katanya. Tipis enggak sih sebetulnya? Tipis enggak ini Coba sebentar. Um, tipis enggak? Jadi tipis enggak sih gitu? Coba gua kasih lihat. Rifki ya. Oke. Eh salah. <laughs> Kenapa tutup. ditutup? Maksudnya begini nah gitu. Mundurin dikit ya, mundurin, mundurin, mundurin dikit. Mundurin dikit. Wah, udah gak bisa. Udah <laughs> dikit. Nah, sorry, saya tukar gini. Nah, tuh Rifki kelihatan semua tuh. Tipis enggak dong? No? Ya lumayan sih sebetulnya. Lumayan. Kalau dibuka jadi makin kelihatan tipis. Ya, yeah, ya, yeah. udah nggak bulky lagi, ya. Berat nggak yeah. sih, Ki? Nggak mm, terlalu sih, nggak terlalu berat masih, ya. Iya, yeah, masih bisa diangkat pakai satu tangan kiri, jadi harusnya nggak yeah. seberat itu. Oke, okay. ya, nggak terlalu tipis-tipis amat, tapi untuk harganya sih oke okay lah, ya. Terus uh, kita dapat lagi. Oh, oh oke, okay. kita saatnya masuk ke dalam. pengujian. tapi sebelum pengujian. Sebelum kita pengujian, uh, kita mau bagi-bagi merchandise dulu. Bagi-bagi merchandise dulu. Ini udah siap belum tim back end untuk bagi-bagi merchandise-nya? Kita akan ngeluarin pertanyaan dan yang pertama kali jawab benar dia yang akan mendapatkan merchandise-nya. Di back end sudah siapkah? Oke, okay, sebentar ya, cek dulu ya. Tim Eken udah siap? Kalau udah siap, kita mau bagi-bagi merchandise dulu. Oke. Okay. Sebentar. Kita ada kita jadi tadi tadi ada MSI Katana, ada ya, tadi ada MSI eh, Katana ada satu, eh ada MCG gl 76 ada TUF FX506, sama ada Acer Helios dan uh, Acer Nitro 5. Ya. Oke, sebentar ya. Nah, um, Rifki hmm? bisa kasih ini buat yang... Pertanyaan untuk MSI Katana, pertanyaan untuk MSI Katana, hmm. ya, dua pertanyaan satu dulu, satu dulu, untuk satu tumbler. Ini pemanasan okay. ya, <laughs> untuk satu tumbler. Sebelum kita masuk dalam benchmarking nih, satu tumbler, siasi... ya, ya, harusnya sih ini nggak terlalu susah ya, mungkin. Ya, yang nah, gampang-gampang aja. Mungkin bakal banyak yang bisa jawab juga. Jadi kasih dulu si... jawabannya ke back kali ya. Ya. Yeah. Ke tim. Uh, bentar. Uh. Jadi si MSI Katana yang yang kita review yang kita pegang sekarang itu kan dia pakai prosesor Core i5 11 11 400H. Core i 5 11400. Jadi kalian jawabnya di live chat ya. Kalian jawab ya. di live chat nanti. Rizky bertanya chat, kalian ya. jawab di live chat ya. Ya, kita kasih waktu sekitar ya secukupnya lah. <laughs> Dia pakai Core i 5 11400. Dia punya 6 core, 12 thread. Nah, pertanyaannya, berapakah base clock dan boost clock yang ada, max turbo boost-nya? Berapa base clock dan max turbo boost-nya yang dimiliki oleh Core i5 11400H. Oke. Kayak Oke, kalau tadi waktu kita ngasih lihat slide-slide-nya Intel itu sempat nge-screenshot, harusnya bisa nemu. <laughs> Udah ada belum tuh, Belum, harusnya belum. 11400H. Berapa? Ini udah ada satu yang benar. Ya, kita ambil kita ambil dua deh, kita ambil dua yang benar. Kita ambil dua yang benar langsung, ya. Iya, kalau nggak nyebutin satuan berarti nggak masuk hitungan ya. Iya, satuannya yang lengkap. Iya. Selain itu kita juga pertanyaannya dua loh, ada base berapa base dan berapa max turbo boostnya. Iya. Itu sebabnya dua yang pertama kali benar satu akan dapat itu iya satu akan dapat eh uh, tumbler eh tumbler nggak sih harusnya udah ada beberapa yang jawab dengan benar sih ini Oke okay, sudah cukup, udah kayaknya sudah udah ada dua sih, udah ada ya. Udah udah. Oh udah udah dua sih, udah ada udah ada. Oke okay. ditutup nanti yang menang siapa diumumkan di akhir acara. Di akhir acara diumumkan ya, di akhir acara. Aman ya. Oke. Okay. Oke. Okay. sip kalau gitu. Jadi hmm. sudah ada dua menang, kita close dulu untuk yang pertama. Uh, sekarang kita mau ngetes apa dulu, ya? <laughs> Gue mau ngasih lihat sesuatu. Ah, bener lah, Ki. Ya, okay. nanti baru habis dulu, ya. Oke, okay. okay. um, sebentar, sebentar. Kan biasanya, ya, biasanya kan uh, pada suka lihat ini, ya. Kalau lihat performance, pada sukanya lihat sene uh, bench. Benar gak sih? <laughs> Coba saya masukin sesuatu dulu di sini. Ini benar gak okay. sih? Nah, iya benar ini. <tuh> Oke. Okay. Jadi yang di depan saya ini adalah Helios 300. Helios 300 dari mana? Helios 300. <tuh> Tar. <tuh> Mohon maaf, nih berhubung di rumah jadinya kayak begini nih, ya. Nih, ini Helios 300. Ya. Ya, Helios 300 dan di depan itu saya sudah siapkan eh uh, Celebens. Dia harus 300 ada, ada tombol turbo ya. Jadi kalau saya pesan turbonya terus saya jalanin Cinebench Oke, okay, uh. dia jalan Cinebench ya. <laughs> Bagaimana? Oke, okay, lumayan ya. Eh, Yang kayak kita lihat gini. deh yang kayak gini sekencang ini gak ditemui di laptop-laptop tahun kemarin ya. Eh ini sekali tes doang ya Ki, sekali tes doang loh. Yeah. Ya. Mari kita lihat ya, yeah, Cinebench ya. Yeah. Ah, uh. Aduh, aduh, aduh. Digedein aja deh. Semoga bisa fokus. Ya, dia gak mau fokus. Akhirnya tuh nah. udah fokus. Ya, lepas lagi. Ini emang agak susah ngefokusnya, sebentar. Nah, ya. Tadi gampang fokusnya kok sekarang jadi susah ya? Hope, hope. Nah itu. itu. Ada nah, kelihatan ke. ya? Nah. 2201. 2201. Ini jelas bukan on battery, ini pakai power ya. 2201. Dan ini sekali tes doang. Jadi dari tadi nganggur sini, ketek gitu, udah langsung. 2201. sini bench. Ya. Yeah. Uh, Mungkin ada yang mau nanya, e, ini berapa sih suhunya? Sebentar, ini kecilin dulu. Saya pakai ini ya. Nanti saya pakai, saya liatin pakai itu. Jadi kita jalannya Cinebench. Nanti saya kasih lihat suhunya di core temp. Eh terlalu, di mana sih? CPU package. Saya jalanin dulu semoga sempat oke okay, Diran, di nah, run kita bisa semoga kelihatan nih CPU nya di CPU package jadi ini suhunya ada di kisaran eh, sorry saya rest ini dulu ah udah selesai suhunya ada di kisaran 79 maksimumnya iya. saya enggak tahu kenapa enggak jadi ini maksimumnya kisaran 7 9 pada saat uh, ini ya pada saat dia lagi jalan sin tapi tentunya ini satu kali satu kali run satu kali run doang kalau kita kan sampai berapa puluh kali run biasanya ya kita coba satu kali, kali lagi kali 20 kali kita 20, kali ya okay. kita coba satu kali lagi deh pasti agak turun sih harusnya udah tiga kali kan harusnya agak turun tapi tetap nggak signifikan signifikan amat sih turunnya masih kisaran 2.200an sih. Ya. Tadi 2.200 berapa gitu harusnya. Cuma uh, kalau ngetes kayak gini sih, ya tahu kan bener kan? Masih dapat 2.197. Kalau di pengujian yang tanpa uh, install macam-macam, kita bisa dapat sekitar 2.200an, 2.212 ya. Yeah. Dan di sini CPU package-nya bisa sekitar 83 derajat celcius maksimumnya lihat yang nomor 2 dari kanan nomor 2 dari bawah itu sekitar 83 derajat celcius tercatatnya begitu ya Core i7 11800H jadi waktu kita ngetes Core, Core i9 11.900 h banyak yang bilang katanya ya itu Core i9 ngetesnya Core i7 dong saya bilang kenapa kita tes Core i9 yang itu satu perwakilan yang bagus karena itu mirip sekali dengan si Korea 1800A, dan skor-skornya mirip. Uh, yang yang 1900 juga sekitar berapa sih? eh uh, 2300 sih, ya, 2200 dua ya, 2300. 2300. ratus uh, ya, jadi jumlah core-nya sama, cuma beda clock doang. Gitu. Dan ya emang cukup dingin. Emang emang cukup dingin yang di sini dan ini emang cooling sistemnya sih yang sadis. Oke, okay, dari tadi waktu kita kenalin Esther bener-bener kita wanti-wanti itu cooling sistemnya cooling sistemnya emang aduh <laughs> ampun cooling sistemnya emang emang gila sih yang satu ini dan ada satu tombol spesial yang bisa langsung pencet di situ terus langsung adem lagi eh, langsung nggak bersuara gitu ada langsung pilihannya gitu itu ini sih gila sih eh uh, suhu so di atas 95 bisa ngurangin lifespan enggak walaupun cp-nya bisa stand sampai 105. Suhu so di atas 95 itu kalau cuman spike doang enggak masalah, tapi kalau dia bisa bertahan terus di 95 yang kadang-kadang bisa bikin masalah untuk jangka panjang. Tapi ingat ya, lagi-lagi yang mesti diingat, ini Cinebench, ini ini bukan aplikasi yang real. Ini aplikasi uh, apa namanya? Um, uh, aplikasi sintetik ini jadi kalian kan nggak ini ya, kalian kan nggak apa namanya nggak ngetik pakai Cinebench, kalian nggak ngedit pakai Cinebench gitu. Tapi ya ini bisa dipakai buat acuan-acuan aja. Gitu. Ya jadi sekitar 80-an uh, Celcius lah kalau udah dipanasin-panasin gini. Ah dapat 2023 lagi. <laughs> <laughs> jadi gitu kan naik turun naik turun gitu ya semoga kebaca atau dapat 2203 lagi gitu sekitar 2200 lah Tuh. gitu ya ini Helios 300 dengan menggunakan Core i7 11800H ya ini mungkin salah satu monsternya memang ya, ya ini konfigurasi juga sadis sih ini yang 32 giga ya konfigurasinya ya Ya, 32 16 kali 2 ya, 16 giga plus 16 giga, jadi dua channel 32 giga itu. Siapa gaming pakai pakai Cinebench? Nah tuh kalau ada yang mau tahu detailnya bagaimana cara bikin reaction untuk mendapatkan salah satu dari tiga laptop yang pakai H 45 series ini ada tuh di tuh admin kami udah naruh di chat ya di live chat tuh ada tuh di situ tuh. Dibaca itu ada tuan. detailnya ya, ada linknya, ada linknya di situ. Oke, okay, sudah cukup ya melihat si Helios <laughs> monster satu ini. Sudah cukup ya lihat monster satu ini. Saya lepasin dari stream dulu. Eh, saya salah mas saya lepas salah buang. Kenapa kamu yang saya turunkan? salah ya papa biar biar bisa begini. laptop selanjut selanjutnya <laughs> Oh ya sekarang kita mau lihat laptop apa lagi sekarang sih kita bakal ngetes blender jadi blend kalau Seed Bench itu kan dia ngesimulasi rendering 3D pakai prosesor kan iya pakai prosesor doang iya kalau blender itu dia bisa nggabungin apa pro, uh, CPU dengan gpu -nya. CPU dan GPU, CPU dan GPU ya. CPU dan GPU. Jadi, kita bakal ngetes blender di laptop ini. Mungkin bisa Tauf. Oh, Ya, tough. Pake tough. Tough gaming F15. Pakai okay. gaming. Mau nyetting dulu sebentar? Ya, nyetting dulu sebentar, bentar balik lagi. Oke, okay, jadi kita mau cobain taf ya. Ini adalah Asus taf Nah, yang ini eh bukan, salah saya. Saya <laughs> salah. Bukan yang ini. Saya cari dulu Asus Tuf. Tadi udah ada gambarnya kok Asus Tuf. Tuf 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 Itu tadi kata anak ya. Asus Tuf dash. Asus Tuf dash. Ini dia Asus Tuf yang akan ditampilkan sama Rifki. Iya. Ini akan kita demoin malam ini. Asus Tough. Asusnya Tough gitu ya. <laughs> yang kita demo ini pakai Core i7 11800H juga. Dan kita akan demo buat 3D ya. Gila ya nih ya bentuknya, keren banget. Oh kalau ada pertanyaan kenapa sih Asus Gaming itu banyak yang nggak pakai webcam? Ya karena Asus percaya bahwa webcam untuk gaming itu sebetulnya harusnya kalian pakai webcam yang 1080p atau yang 60fps harusnya yang itu gitu bukan webcam yang mudah model-model cuma 720p30 dan gede dan habis habis tempat doang itu nah Rifki apakah sudah selesai Oh dia lagi booting dulu sebentar ya tuh keren ya Kalau penampilan sih menurut saya Taf ini salah satu yang cakep banget, blocky gitu. Kita baru sampai Core i7 ya, kita belum sampai Core i5. Ada Core i5 di sini. <laughs> Ada Core i5 di sini. Jadi tenang aja. Dan menariknya adalah Core i5 dan Core i7 yang harganya jatuhnya sama lagi ke sama yang uh, sebelumnya. Jadi yang meningkat cuma performance-nya doang. Gitu. Harganya ya segitu segitu lagi. Oke, okay, kayaknya udah masuk ya tafnya. Coba saya kembalikan. Saya add the stream dulu. Nah, ini sudah di-shooting. Tafnya ini mau ngapain nih? Tafnya nih, oh blender ya. Kita mau menjalankan blender di Asus TUF. Mungkin Rifki bisa dibantu di narasi. Ini lagi yang mau ngapain. Oh, ini pakai Blender 2.92, uh, BMW 27 render test di sini. Kita coba CPU render dulu ya. Nih Rifki suaranya belum keluar lagi nih, <laughs> ini kesulitannya kalau dari rumah emang kadang-kadang ya kurang begitu ini ya Kurang begitu lengkap peralatannya buat bikin apa, buat uh, switching-switching kadang-kadang suka ada yang lepas gitu Atau wow, audionya lepas, Udah nah masuk, ya. nah gitu Nah ini gimana nih Ki? Ini kita pakai Blender, kita bakal nyoba rendering pakai CPU dulu hmm. CPU, kita... Langsung aja. Itu yang putih-putih yang di tengah itu oh. pantulan lampu ya? Iya, soalnya gelap banget kamar <laughs> studio dadakan. Oke, itu lagi jalan. Iya. Yang harus di kotak itu kelihatan nyasi, ya? Harusnya sih, sekitar tiga menitan ini. Sekitar tiga menitan. Ini pakai iya. CPU. Pakai CPU pakai CPU. Oke, okay. biasanya berapa sih sebetulnya? Biasanya berapa sih kalau yang di uh, generasi 10 berapa sih? Nah, kalau untuk yang di generasi 10 itu eh uh, sebentar, aduh, mouse lu mati. <laughs> Blender generasi 10. Kalau 10 itu kan berarti 10 8 eh ya, 10 870H ya ya yeah, 10870h. Jadi kalau di generasi 10 itu uh, dia di, dulunya tuh hampir 5 menit. Jadi ada di sekitar 4 menit 40. Kalau yang terakhir sampel terakhir kita i7 10870h itu 4 menit 48 detik. 4 menit 48 detik. Sementara iya. uh, terakhir ini pengujian sekitar 3, 3 menitan. Berarti ya. kita harus ngecap ya 3 menitan. Gitu. Hmm. Dan <laughs> ini menariknya, Hah? ini perbedaannya kan bisa sekitar 20 persenan ya, 19-20 persen. Hmm. Menariknya jumlah core-nya itu sama. Ah iya benar juga ya. Iya, 10 8 h itu dia punya 8 core 16 thread. 11800 itu juga punya 8 core 16 thread. Ayo kenapa yo? Beda yo. Beda di mana yo? <laughs> <laughs> Ini yang bikin menarik sebenarnya. ya. Beda di mana yo? Sebetulnya tadi lupa eh, sempat dibahas sih dalam video pendek tadi ya. Iya, tadi udah sempat dibahas, dibahas di video pembukaan dalam kita tadi. Video pembukaan tuh udah sempat dibahas apa yang menyebabkan <coughs> performance untuk uh, apa aplikasi-aplikasi uh, content creation, 3D rendering kayak gini itu bisa naiknya tuh lumayan drastis gitu. Nah, ada benar itu namanya IPC, tapi apa yang menyebabkan IPC-nya naik? Instruction per clock-nya naik itu apa di sini? Gue tahu aja ya, itu bukan cuma speed-nya, tapi itu cache memory. Ya. ya cache memory-nya tuh naiknya 50%. Jadi meningkat 50% cache memory. Jadi uh, cache memory Intel tuh biasanya gede-gede udah. Tapi ini lebih gede lagi, jadi naikin Nah, cache memory itu adalah komponen memori yang mahal banget sebetulnya. Dalam prosesor itu mahal banget karena memang dia itu yang uh, paling kencang di dalam prosesor, gitu. Nah, uh, si cache memory ini um, kalau dinaikkan biasanya aplikasi-aplikasi content creation itu langsung jadi kencang. Karena dia kan dia mengambil uh, apa banyak perulangan ya di dalam aplikasi-aplikasi kayak begini, itu banyak perulangan. Nah, semua yang berulang itu ditaruhnya di dalam uh, cache memory. Nah karena cache memory kan cepat banget, itu uh, high speed memory banget, lebih kenceng jauh daripada RAM, jadi uh, data lebih cepat untuk diambil. Nah cache memory naikin 50% itu efeknya ya itu, luar biasa. Nah itu tadi berapa menit tuh? Udah ya, mutus ya, saya tuh. Coba di magnifier ya biar bisa lihat barang bareng kita. Oke. Okay. 3 menit 29 detik. Kelihatan kan ya tuh? Hampir ya. kelihatan. <laughs> Kalau pakai handphone 20 mungkin 20. agak susah lihat ya gitu. <laughs> Coba di zoom <laughs> lagi. Ya tuh. 3 menit 29 detik. Kelihatan dari saya. Ya. Detik, ya. Nah, ya. iya gitu. Nah, cache memory. ada nah, ini benar ya bilang cache memory itu sumber masalah konten kreator. bener Kalau cache memorinya kecil, problem cache memorinya gede seperti ini lihat aja itu core sama ya, ya ada sama yang bilang sama sama lo, karena, 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 karena ya. ada yang bilang wah itu karena turun jadi 10 nanometer enggak enggak ngefek 10 nanometernya justru 10 nanometer turun memang membantu lah ya untuk eh, tadi suhu tadi itu kebantu dari situ tapi untuk performance naik sampai sejauh si ini harus ada cache memory dalam ukuran yang besar dipasang di situ gitu mungkin sekalian karena ini laptop ada GPU kan, ada RTX 3050 Ti. Ah, ini 3050 Ti, oke. Okay. Iya, jadi sekalian kita cek aja kalau pakai 3050 Ti, karena kalau secara uh, secara orang-orang kalau pakai 3D rendering kan saat dia punya GPU yang mumpuni pasti bakal dipakai juga kan GPU-nya, kayak gitu. Kita. Uh. Oh dia bilang case memory semakin besar performa bisa turun. Enggak, naik terus <laughs> selama case memory-nya tidak diperlambat. Jadi kadang-kadang ada yang case memory besar tapi case memory-nya diturunin. Kalau di ini kan enggak, speed-nya sama tapi case memory dibesarkan. Hasilnya ini, performance yang naik. Gitu. Uh, dia bilang wah ini ilmu baru. Thanks, uh, ini ilmu tua sekali sebetulnya. <laughs> ilmu cache memory ini ilmu tua sekali. Udah lama banget, udah lama banget ya namanya cache memory itu sangat berpengaruh sekali dan dan pola kerjanya software emang begitu gitu. Dia kan uh, ada ada ini kan ada levelingnya kan dari storage terus RAM cache memory di cache memory kan ada level levelnya kan 4, 3, 2, 1 gitu kan. Gitu. Kalau L1 lebih ini lagi, L1 digedein lebih gila lagi. Yang ini kayaknya kita nggak bisa lanjut ke Kyuda deh. Kenapa tuh? Jadi karena mungkin, apa namanya, uh, karena GPU-nya masih baru banget, jadi dia nggak ngedetek kalau ada GPU. <laughs> <laughs> Mohon maaf nih, laptopnya baru-baru banget nih. Tidak mesti diupdate dulu kan. drivernya. <laughs> mesti diupdate dulu, gitu ya. mesti menunggu ada update driver. Harusnya cache yang memory gitu yang gitu. dimaksud ya. Iya, dia nanya, uh, cache memory yang tanya yang dimaksud apa CPU cache? Iya, CPU cache memory. Ya. Kan kita lagi bicara soal prosesor sekarang. Jadi prosesor cache memory, cache memory di prosesor, ya. Intel Smart Cache. Yes, itu Intel Smart. Cache. Oh, ada yang tahu kenapa namanya Intel Smart Cache? Nah, tapi kita bahas sambil Rifki mau pindah ke yang berikutnya. Iya. Kita mau prep untuk Adobe Premiere Pro CC kita pakai Dimana? katana Siapa? oh katana. mau pakai katana oke okay, yeah. oke okay. dulu tapi okay. jangan dimulai dulu ya ini diprep yeah, dulu yeah. ya oke okay. ini saya trim dari stream dulu uh, Loh, salah <laughs> biasa masih kagok oke 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 Uh, Cash memory tadi ada yang nanya Cash memory terus kebetulan ada yang bicara soal uh, Intel Smart Cash ya. Ada yang nanya kenapa sih namanya Smart Cash ya? Ini nama biar keren aja bagaimana Smart Cash? Sebenarnya Smart Cash sudah udah lumayan tua sih sebetulnya. Cuman ini bedanya Smart Cash dengan Cash biasa. Cash memory biasa itu akan mengalokasikan misalnya ya core-nya ada 8 Cash nya 8 mega, misalnya 8 mega ini kan enggak terlalu udah 24 ya cache -nya ada 8, uh, sorry, uh, core-nya ada 8, cache memory ada 8 mega. Itu berarti biasanya cache memory akan dibagi 8. Jadi setiap core akan punya 1 mega, 1 mega, 1 mega, 1 mega, 1 mega. Gitu aja. Walaupun totalnya 8, tapi sebenarnya tiap core hanya punya 1 mega doang. Nah, smart cache itu sebetulnya uh, idenya Intel untuk membuat uh, si cache memory ini jadi dinamis. Jadi setiap core itu bisa memperoleh lebih dari 1 mega uh, cache memory kalau misalnya 8 ketemu 8 ya, lebih dari satu dia bisa dapat. Tergantung pekerjaan dia lagi butuh eh, apa cash memory segede apa. Jadi itu dinamis. Gitu. Kalau satu core lagi ngurusin orang ngetik, kan nggak perlu cache memory gede. Sementara core yang satu yang dua lagi mungkin lagi ngerender gitu. Ngerender video kecil-kecilan gitu. Atau ngekspor foto atau apalah gitu. Atau lagi ngezip jadi mungkin ada tiga atau empat core butuh yang cache memory yang besar, sementara ada dua core yang dipakai buat ngetik, satu core dipakai buat ngetik, nggak butuh cache memory besar. Nah, mereka bisa eh, pakai yang butuh cache memory besar, bisa ngambil lebih banyak daripada yang tidak butuh cache memory besar. Ini membuat efisiensi dari cache memory di Intel memang jadi lebih tinggi, kan? karena namanya smart cache itu. Jadi, ya, yang maksudnya smart itu di situ. Jadi, dia bisa tahu siapa yang butuh, eh, apa, siapa yang butuh cache memory yang sebesar apa. Ini berlaku buat semua processor intel sih rata-rata ya, terutama yang core series, yang core nya itu smart saya nya udah, udah lama sih. Oke, sekarang mari kita kembali lagi. Berdua, oh Rifki belum kembali. Tapi sepertinya sudah mempersiapkan uh, ini, sudah mempersiapkan uh, Premiere Pro CC 2021 nya. Oke okay, pertanyaan, resizable bar versi cache kak. Ya. Lain lagi, resizable bar itu kemampuan uh, prosesor untuk uh, izin prosesor untuk mengakses uh, VRAM. Jadi RAM-nya dari si, memorinya dari si VGA ya. Jadi kemampuan buat akses itu diperbesar di situ. Uh, cache memory ada di mana aja? Cache memory di semua prosesor ada cache memory sih. Masalah ukuran, kecepatan dan uh, teknologi yang dipakai itu seperti apa? Oke, okay, sepertinya Rifki sudah kembali. Ya, yeah. sudah kembali. Benarkah? Benar yang ini kan? Ya, iya, eh, yeah, bener. Jadi, kali ini okay. kita akan uh, tes rendering video 4K yang biasa kita pakai, yang durasi 2 menit 7 detik itu. Hmm. oh, ada uh, pertanyaan tadi: kalau Smart Cash huh? itu punya siapa? Uh, smart Cash itu uh, siapa? Itu Smart case itu dibuat oleh Intel, jadi yang pakai prosesor-prosesor Intel memang Smart Cash itu. Oke, lanjut nah, ya. Ini sini ya. Hmm, yeah. Nah, uh, jadi video yang biasa kita punya, source-nya video 4K, kita editing kasih kayak multi layer kayak gitu, terus hmm. kita export ke 4K juga YouTube 4K Ultra HD ya. Sini kelihatan. saya hmm. kenapa HD. nggak pakai HDMI capture? Karena kalau kita ngasih lihat kayak begini, beban kekacauannya kemungkinan kekacauannya lebih kecil. Ya. Yeah. <laughs> HDMI Capture itu membuat si laptop harus bikin eksp, apa, harus bikin uh, display tambahan. Tapi kalau kita pakai kamera, satu, kita ngasih lihat authenticity-nya bahwa itu memang benar-benar laptop yang itu, gitu. Kalau kalian nggak percaya, Rizky bisa tinggal geser kameranya kelihatan itu laptopnya apa, kelihatan gitu. Laptopnya. Uh, dan bebannya akan beban yang real, nggak ditambahin dengan beban si laptop harus meng, me, apa, me, mendisplay satu layar lagi yang baru, yeah. gitu itu banyak juga yang nanya di komen biasanya kenapa sih kok nggak pakai kayak Ops buat recording kayak gitu uh -huh. itu kan karena kita kita berusaha ngasih lihat supaya kalian tuh tahu kalau gamenya itu beneran kita tes di laptop itu kayak gitu yang pertama yes, yang gitu. kedua Ops itu juga walaupun Obvious bebannya ya. kecil obs itu uh -huh. juga obs itu juga tetap aja ada beban ekstra jadi nggak nggak bener-bener bisa iya nggak bener-bener bisa ngasih lihat gimana apa performanya di game kayak gitu ya itu best iya, tadi aja kalau gue buang hardware infonya tadi hardware infonya gue buang naik lagi skornya iya kayak gitu oke iya. oke okay. <laughs> okay, terus kita video 4k kita ekspor ke youtube 4k juga iya. dan ini kayaknya tuh sempat juga banyak yang nanya di komen gimana sih cara aktifin qdanya kalau di premiere nah ini tuh secara hmm. default Kuda itu udah aktif. Ya, ya dengarkan ya, cara buat yang nanya-nanya, uh, <laughs> gimana cara aktifin kudanya? Ya, itu kuda udah aktif, gitu, bukan bukan kita aktifin, itu udah iya, aktif. Itu udah secara otomatis ya, aktif. Kalau ada yang tidak pakai kuda itu berarti kita matikan. Iya. Gitu. Biasanya kita kalau kita matikan, emang kita pengen lihat uh, performa prosesornya aja, kayak gitu. Iya. Jadi karena ini kita bahas 45, kita bakal ubah ke software only aja. Hmm, karena kita bahasnya eh uh, prosesornya. Jadi kita tes the CPU. Iya. Yeah. Kita ya kita tes CPU. Ini apa? 1080p berarti? 4K. Ah, oh, bukan. 4K. Oh, berapa jam? Bentar. Render ngerender 4K pakai software. Kita kasih lihat gini aja sih biar lebih gampang. Bentar. Ya. Yeah. Oke, okay, gimana? Ya, di sini ada okay. estimated time-nya. Estimated time-nya berapa itu? 13 menit ya, 13 sekitar 13, menit. menitan. Ya. 13 menitan ya? Iya, sekitar 13 menitan. Nah, dari estimated time ini, kalau kita kemarin sempat saat saat sebelum stream ini, saat kita sebelum live stream ini, kita juga udah pernah apa uh, ngetes Adobe Premiere Pro juga. Mm. Kayak gitu. Jadi ya, ini sekitar ya, ya sekitar 13 menit gitu. Kalau si tension berapa ya? Tenjen itu sebentar. Eh. Uh, datanya agak terceceran. Scattered. <laughs> Soalnya ada, ada peringatan juga. Soalnya lagi-lagi uh, si Premiere Pro ini juga salah satu aplikasi yang sangat terbantu dengan cache memory yang meningkat sampai 50% itu. Iya. Tuh. Um, dan 50%-nya Core i7 tuh gede banget. <laughs> ini kalau apa kalau dibandingin sama ini kan Core i5 ya yang di apa namanya? yang di yeah. yang di Katana. Eh yeah, sorry ini Katana ya? Katana sori sori. Katana. Katana, ini katana, sorry, sorry. katana. Ini katana Core i5. Nah, Core, core yeah. i5 berarti ya. Core i Itu juga apa namanya? eh peningkatan cache cache memorinya juga 50% dibandinginnya. 50% yang juga. Iya, yeah. 10 300 dari Bentar. 16 ke 24 berarti ya. Ya, dari oh, lupa lagi deh. Dan <laughs> eh uh... dia itu dari 8 ke 12. Kalau yang oh, ke, 4 ke 4 ya? uh -huh. kalau yang yeah. Core 7 itu yang 16 ke 24. Oh iya 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 betul betul yeah. betul. betul kalau Core i5 itu 12 mega tadinya 8, betul. Iya, yeah, iya, yeah, 8 iya. Yeah. tuh besar loh sebetulnya. 8 itu besar. Lumayan besar loh 8. Naik ke 12. Ya, yeah, nggak nemu datanya yang i5 Gen 10. Oh, oh di sini ada. Oke, okay. jadi lagi-lagi uh, uh, ini adalah satu hal yang menarik di mana ini 4K tapi masih bisa dijalanin. Iya, yeah. jadi di kalau ya. di game kemarin itu dia ada sekitar 18 menitan. Oh, 18 menitan. 18 menitan okay. kondisi sama-sama sama, -sama, sama ya Dual channel dual channel 16 Giga. Ini kalau yeah. Katana itu saat dijualkan masih 8 Giga single channel hmm. supaya kita bisa keluarin. Performa maksimalnya kita tambahin aja lah RAM 8GB gitu kan satu keping biar jadi dual channel. Nah untuk yang i5 generasi 10, 10300H itu dia ada di 18 menit 3 detik. Jangan ini kita bisa lihat tadi. Di 13 ya, ini masih, oh iya sekarang 13 tadi ya. Sekarang menit 10 menit. Tapi tadi start di 13 ya. Ditambah sekitar berapa nih, tambah 3 menit ya ya, sekitar 13 menit. Jadi dari 13 menit 18, 18 menit ke 13 menit. 13 menit. Uh, Lumayan gitu. tuh kok. Ini buat 4K 60, tapi ingat ini belum pakai sistem grafisnya. Iya. Belum pakai kudanya. Jadi belum karena, belum dua uh, dua ini ya, belum dua akselerator ya jadinya. Iya. Karena kalau kita nunggu 10 menit lagi bakal kelamaan. Yang ini kita stop kita close ya. Aja. Aja uh, terus. Kalau pakai kuda? Pakai kuda gimana ya? Iya, ini kita sekalian ngetes juga itu karena. Kenapa enggak ya kan? <laughs> Kenapa enggak? Kalau kita tambahin dengan grafiknya, sekalian ya, kan bener -bener. kalian mau tahu ya yang dibagiin ini harganya sekian ini, eh yang mau dibagiin ini kemampuannya seberapa gitu. Iya. <laughs> Misalnya kan render 4K 60, jadi sebetulnya 4K yang agak berat ini, bukan agak berat ya dua kali lipat jumlah frame rate, jumlah framenya. Oh, mengklik apa tadi ini? Yes, oke. Okay. Kita reset status dulu. Oke. Okay. Oh ya, Ki, okay. katanya ada Thunderbolt nggak? Atau ada yang nanya tuh? Ada. Ada ya? Katana Katanya ada Thunderbolt. Serius. Semua, Seriously? semua H45 ada Thunderbolt. Seriously? nih? Gue jadi penasaran. Serius? Ntar gue kasih lihat deh setelah kita iya, loh. Iya kan? <laughs> iya loh. Ini kita udah iya. aktifin Qudanya ya. Uh, iya, lo ada semua. Bener-bener bener-bener ada semua Thunderbolt-nya. Okay, udah pasti Thunderbolt udah pasti Thunderbolt 4. Ada ada beberapa laptop merek lain yang murah juga gitu kan kayak Nitro gitu juga. Ini ada ada kayak. Nitro 5 nih, kan ada Nitro. 5 ada kan Thunderbolt-nya? Ada, ada Thunderbolt-nya. Iya. Ada. Sebiji iya, benar. Ini sebiji. Thunderbolt-nya ada. Agak mepet sih sama USB tapi ada, hmm. <laughs> ada di situ. Wow, oke. Okay. Oke okay, itu udah, udah, udah mau mulai? Berapa menit itu? Ini kita remaining dua menit sekitar dua menit 20-an detik dan udah berlangsung selama sekitar 30-an detik. Ya jadi sekitar nggak okay. nyampe nggak nyampe tiga menit. Nggak nyampe tiga menit untuk gak video menit. yang panjangnya dua menit tujuh detik. 7 detik. Dan km. ini 4K ya, ya. perlu diingat 4K 60 FPS. Sorry, 4K 60 ya, yeah. 4K 60 FPS <laughs> berarti punya uh, jumlah frame dua kali lipat dari 4K 30. Ya dong, yeah, 30 yeah. frame per detik ini 60 frame per detik ya. Yes. Ya jadi yang satu ini kayak udah mau kelar gitu ya. <laughs> hmm. Ternyata yang lain nih, yang lebih, lebih satu iya yang lain pada pakai Thunderbolt. Uh, saya nggak bisa pastiin tadi si Legion Legion punya dua port yang Type C satunya pasti Thunderbolt Enggak tahu apa dua-duanya Thunderbolt. Nanti kita lihat aja kalau kita review masih nanti nanti ya ini masih prototype soalnya. Terus di Helios juga ada. Berarti semuanya punya Thunderbolt 4? Punya. Jadi <laughs> berarti, berarti banget, versi, kan? versi versi Core i5 pun dikasih Thunderbolt 4 dengan harga iya. segini. Nice. Di bawah videonya juta. berapa? Ini videonya di setting uh, kita ekspor untuk ini. Uh, YouTube presetnya YouTube 4K. Jadi kita sederhana aja, kita pakai preset aja. Jadi kalian bisa ngulang sendiri. Kita preset presetnya YouTube 4K. Gitu. Iya, jadi eh uh, Thunderbolt ada di situ. Ini pakai kuda dan sisa 37 36 cepet ya. Jadi bisa ditungguin ya jadi tungguin zaman sekarang dua menit 7 detik tuh buat apa ya oh buat bikin video reaction dari video ini iya yeah. <laughs> jangan lupa jangan lupa dia tiga buah iya yeah. kalau kalian eh 4K 13 menit itu tadi tadi sama semuanya 2 menit 7 detik. Kita tuh kalau ngetes video stasinya cuma pakai satu satu source video 2 menit 7 detik. Semuanya 2 menit tujuh detik, cuma tadi hmm. yang pertama yang belas menit itu kita hanya pakai prosesor doang. Sekarang prosesor dan GPU, CPU dan GPU-nya sebarang-barang dipakai. Ini udah kelar ya? Gitu. Udah selesai. Saya bisa lihat di log-nya sih sebenarnya kalau penasaran. Oh ada log-nya ya, oke. Okay. Show log. Wow, terang banget, nah, kelihatan. Berapa tuh? Oke. Scrollnya berasa susah. Mau <laughs> mewarni kayak Euro kemarin cukup dua menit. Yes, dan kalian bisa merekam dalam 4K 60 fps terus di render di sini. Dulu-dulu Core i5 itu bukan Core i5 dan kelas-kelas di bawah 15 juta itu bukan tempatnya buat mainan 4K 60. Biasanya itu cocoknya masih buat 1080p 60 gitu. 4K 60 itu bisa, tapi enggak yang kencang-kencang banget. Nih nah, sekarang kelihatan nih ya. kencang begini. Berapa tuh? Encoding time 2 menit 41 detik. 2 menit 41 detik. Iya. Wow. Oke. Okay. Gila ya 20. Jadi kita 20. kemudian konten kreasi konten creation udah mau lanjut gaming nih. Uh, sebentar kita bagi bagi hadiah lagi. Oke. Okay. Kita bagi bagi hadiah lagi. Ya tadi kan kita sudah lempar pertanyaan buat Katana ya. Sekarang uh, kita sebentar. Tim yang di admin sudah siap. Kita mau lempar pertanyaan lagi dari Rifki nanti akan kasih jawabannya. Hmm. Oke, okay. uh, kita mau dari mana nih? Tadi kan katana udah. Sekarang yang mana dulu nih pertanyaan ini? Yang lain uh, dari Tuf mungkin? Boleh dari Tuf? Tuf ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Okay. Tuf, satu pertanyaan ya? untuk Tumblr dan Hoodie. Untuk hmm. Tumblr dan Budi, tar mikir dulu deh. Oh gini deh, gue kasih deh pertanyaannya. Oke, bisa bisa. Gue kasih pertanyaannya, ya. Sebentar ya, gue make sure dulu nggak ada yang nggak ada yang ini nggak ada yang salah dengan dengan ini gue. Ada, tar lo ya, gue pastikan bahwa tidak ada yang salah. Harusnya benar sih. Um, bentar. Oke ada yang nanya nih fungsi Thunderbolt apaan sih? Mungkin bisa gue bantu jawab. Thunderbolt tuh bisa yeah. dipakai untuk ekspansi berbagai macam berbagai macam device ya. Jadi Thunderbolt bisa dipakai misal kalian punya eksternal GPU kayak gitu, kalian bisa pasang lewat Thunderbolt. Misal kalian punya monitor monitor eksternal, kalian pakai Type C, itu bisa juga pakai Type C buat colok ke monitor eksternal lewat Thunderbolt itu misal kalian mau transfer data bisa pakai colokan Thunderbolt juga atau kalau kalian misal mau punya storage Thunderbolt yang kecepatannya bener-bener gila itu satu satu tera ya waktu itu dia? Eh, ya eh satu tera satu, giga ya satu, giga, satu giga. Satu giga, iya. Ya. gila sih itu Thunderbolt itu, jadi itu itu konektor yang super storage. super kencang iya Itu. kalian bisa colokin juga iya oke okay, jadi okay. pertanyaannya pertanyaannya adalah Tadi itu Asus TUF FX506 kan pakai Core i7 ya kan Tadi kan kita bilang eh, waktu dipakai buat Blender Performancenya jadi lebih kenceng ya kan Dibandingkan dengan Core i7 yang di generasi ke-10 Nah, yang bikin lebih kenceng itu apa Dan di TUF FX506 yang pakai Core i7 ini Ukurannya berapa? dua ya, dua ya. Wow, cepat sekali. <laughs> Sangat menyemak sekali. Oke, okay, dibuang dari pertanyaan-pertanyaan besok nanti. Ya jelas. Oke. <laughs> Oke, okay. okay. nggak kecampur ya, bagus juga ya. Nggak kecampur. Sip, oke, okay. udah dapat dua sih. Harusnya kita cukupkan untuk yang uh, TUF fx 506. Harusnya udah dapat. coba tanya dulu. Tim udah dapat? kayaknya dua udah ada ya. Oke, okay. okay. sekarang Ki mau lanjut yang mana? Kita, kita bakal karena tadi udah pengujian pakai software content creation. Kita sekarang hmm. bakal nyoba gaming, tapi gaming oke okay. pakai apa? Hmm. Kita bakal nyoba gaming pakai IGP-nya, oke okay, yang mana? Itu kita tadi bakal pakai MSI yang MSI Pulse GL76, Pulse. Oke, iya, gak set up dulu, oke okay, sip. Ya, Pulse sekarang kita mau bicara soal Pulse. Ya, oh yang tadi udah, ya udah. Pertanyaannya sudah selesai, sudah cukup, sudah terjawab, ya sudah terjawab nanti siapa yang uh, sesuai uh, dengan ini jawabannya itu langsung nanti cek di akhir ya oh ya bebas bebas ini yang menang nanti uh, ada yang dapat tuli ada yang dapat, dapat tumbler oke sekarang kita berarti mau beralih ke ke MSI kita sekarang. Kita beralih ke MSI yang ini yang yang 17,3. Itu adalah MSI Pulse. MSI Pulse mana ya? Sebentar ya saya cariin dulu ya. Penampilannya MSI Pulse. Oke. Okay. Nah, ini dia MSI Pulse ini akan kita tes sekarang. Jadi MSI Pulse ini um, sudah pakai, oh sama ini pakai Core i7 juga MSI Pulse ini. Ini penampilannya MSI Pulse. Ya, ini nanti akan kita tes. Kita tapi kita ngetesnya hanya gaming pakai integrated graphics saja. Jadi kita mau lihat performa prosesornya ini udah oke okay. tadi udah ketahuan ya dipakai buat macam-macam udah oke okay. peningkatannya lumayan drastis Intel janji 19% tapi kayaknya kita bisa dapat 20 sampai 30-an% bahkan ya itu luar biasa Tapi yang sekarang kita akan coba di Pulse MSI Pulse ya yeah. uh, spell tulisannya adalah MSI P P apa Pulse, P-U-L-S-E soalnya pulse, pulsa bukan pulse, pulse setting gitu yang berdenyut gitu. Eh, uh, sorry ya yes. ada salah sebut. Kita tes IGP pakai tough Gaming. Oh salah, kita pakai tough Gaming. Salah. <laughs> <Banyak> <laughs> salah. Maaf, salah setting, bukan pulse berarti ya. Oke, okay. bukan pulse berarti. Mohon maaf, Rifki kelupaan berarti kita pakai tough, tough gaming tough gaming lagi balik lagi kita ke tough gaming tapi tough gaming juga sama sih ini juga uh, ini versi yang Core i7 yang kita akan tes tapi nanti yang dipakai buat hadiah kalau kalian bikin video reaction tentang acara ini itu adalah yang uh, tough gaming yang Core i5 ya tadi udah ada ya Core i 5 juga udah kencang sih Gimana? udah beres, Ki? Udah. Okay. Udah ya. Oke, okay. mari kita cek mana dia, mana dia, mana dia, mana dia. Eh, stream. Kita lihat. <coughs> apa ini? Gimana apa ini? GTA 5 jelas. <laughs> itu yang yang putih-putih di tengah itu bukan bola bukan bolanya Dragon Ball ya, tapi bukan bukan, <laughs> bukan Kamehameha juga. juga ya, bukan. Itu lampu ya. Lampu Ini GTA quest. ini GTA 5. Ya. Iya. Oke, ini GTA 5. Ini scene yang biasanya kita mainin. Mohon maaf yeah. nih kalau agak patah-patah ya, bisa internetnya, bisa macam-macam. Cuma pada dasarnya uh, ya. Jadi ini nggak pakai grafik uh, GPU gede tambahan sama sekali. Ini pakai integrated graphics di dalam prosesor. Integrated graphics di dalam prosesor yang dipakai. Ya, ini IGP-nya di GP-nya yang cuma 32 execution unit itu. Kan kalau di laptop laptop tipis yang pakai Core i7 tujuh G7 96 execution unit, Core i5 kita pakai 80 ya. Ini cuma 32. dua. Oh. <laughs> ini kalau buat benchmark udah gagal nih. Udah gagal mesti ulang, tapi nggak apa ini coba buat buat tes aja ya. Ini uh, settingannya adalah normal di 1080p ya, p ya, ya. ya normal 1080p jadi nggak diturunin ke gagal <gakak> lagi <kalah>. nyangkut lagi nggak ya, kelihatan dari sini mission failed terlalu <gakak> jauh lah berarti kira-kira sih 40-an 45 ya sampai ya 45 ya. fps ya uh -huh. ini IGP loh ini IGP jadi menarik sih IGP-nya aja masih bisa masih bisa kayak begitu ya masih bisa masih bisa ngejalanin cukup oke okay, gitu ya namanya memang Intel UHD jadi kalian jangan cepet-cepet merendahkan wah ini UHD nih paling cuma buat nonton doang iya buat nonton 4K 60 bisa terus uh, yang jelas ini bisa buat main game udah jadi ini menarik kalau di jalan mau main game kalau gamenya ringan-ringan gitu ya kayak ini terus apalagi ya Kia Genshin Impact gitu ya mungkin ya iya yeah. Genshin Impact itu juga masih masih jalan oke okay di sini kita sengaja nggak pasang Genshin Impact. Saya nggak mau uh, Rifki nanti bikin kalian salty karena melihat uh, itunya <laughs> karakter-karakternya Rifki. Tapi <laughs> kita pasang GTA 5 yang Rifki setengah mati memainkannya karena jaraknya agak jauh dari tempat dia <laughs> tampil ini. Gue bisa ya main sambil lihat di layar hasil streamnya, tapi Susah ada ya Ada dia ya. luwayan. <laughs> Kalau nanya berapa fps itu ada di sebelah D3D11 D3, itu ada tuh 39, yeah, D3, 40, D3, D3. 40, 45 gitu ya Ya kalau patah-patah itu Berarti buffering <laughs> Ya palingnya Masih bisa bergerak lah <laughs> Ya lumayan Jadi ini pakai UHD graphics oh, duh, duh, duh. Bawaannya doang yeah. Gitu Oke okay, cukup Sudah, Cukup, Kita, ya, cukup penderitaan Penderitaan <laughs> Kita sudahi penderitaannya kok kayaknya sedih banget. Oh, <laughs> terus gue baru inget apa tuh? tuh tadi waktu kita tes blender. Mm -hmm. alasan GPU nya gak kebaca mm -hmm. itu karena gue disable. Oh, Jadi disable karena, test. mau main game ini. Seru pas, pas ini baru nyadar. Oh iya, tadi ke disable. disable karena mau main game ini. Ya, mau nyobain ini. Ya, 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 ya. Okay, nah. kita lanjut ke laptop selanjutnya aja kali ya. Yang ini selanjutnya kita apa akan tuh? tes gaming pakai yang secara keseluruhan laptopnya. Jadi kita nggak ada yang kita disable. Kita pakai MSI Pulse. Dia ada i7. Pakai RTX 3050 Ti. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Nah, sambil Rifki menghilang, bagaimana kalau kita bagi-bagi something dulu nih? Gimana? Tadi kan sudah ada pertanyaan soal MSI Katana. Nah, sudah ada soal TAF 506, ya. Sekarang saya mau kasih lihat Nitro, tapi Nitro emang kita nggak bisa tes dulu karena Nitro-nya masih, uh, masih versi awal banget. Nanti kita akan tes di Nitro yang versi lengkapnya. Ini versi sebelum dijual di Indonesia, ya. Jadi kita udah dapat, kita udah tes, tapi ya emang belum boleh dikasih lihat uh, hasil tesnya. Nah, yang menarik, Nitro ini pakai Core i5, pakai RTX juga, dan harganya cenderung Murah juga nih. Oke. Okay. Tadi kan kita udah bahas mengenai uh, apa prosesor-prosesor yang uh, apa dipasang di laptop-laptop yang pakai H45 ini. Oke. Okay. Pertanyaan saya adalah, pertanyaan saya adalah, dijawab dengan lengkap ya. Sebentar. Uh, tim semoga sudah siap ya tim mungkin udah siap sebentar saya nggak sulit-sulit ya oke okay. jadi tiga laptop yang akan kita bagikan itu termasuk salah satunya adalah si Acer Nitro 5 untuk mendapatkan tumbler dan Hoodie, dua orang, satu dapat tumbler, satu dapat Hoodie ya. Uh, saya dapatnya soal Acer Nitro 5 terkait dengan prosesor yang digunakannya. Nah, prosesornya itu kan jelas sudah tadi apa, 6 core, 12 thread, ya kan? Nah, cache memorinya, ada yang ingat cache memorinya berapa? Ada yang ingat nggak, cache memorinya berapa? ya tadi naik ya dari 8 jadi 12 kalau case nomornya 12 Mega bukan itu pertanyaannya saya nanya itu belum belum saya nanya itu pertanyaannya sederhana kok sebetulnya um, apa nama prosesor Core i5 yang digunakan di Acer Nitro 5 yang kita bahas tadi coba apa namanya? Itu pertanyaannya untuk mendapatkan satu tumbler dan satu hoodie. Nah, berantakan kan yang jawab kan? <laughs> Apa nama prosesornya yang digunakan oleh si Acer Nitro 5 yang akan jadi dipakai buat hadiah nanti? Yah loh, yah loh. ada yang kecampur antara Nitro 5 yang lama sama Nitro 5 yang baru. Ini Nitro 5 yang baru lah yang kita bahas sekarang. Kan kita bahasannya H45. Ya, yes, sini harus lengkap ya. Nama prosesor harus lengkap. Nama prosesor harus lengkap. Ya. Jangan sepotong-sepotong. Dua ya, dua. Nama prosesor harus lengkap. Bukan <laughs> Bukan bukan Tiger Lake ini emang Tiger Lake tapi bukan bukan Tiger Lake yang ditanya nama prosesor itu jelas detail banget kalau nama nama prosesor gitu. Sepertinya udah ada dua ya? Oke okay, tes. Ya udah ada dua ya kan ya? Sepertinya. Ini oh iya. Yeah. <laughs> Pertanyaan sederhana kok ini. Oke. Bisa, bisa, bisa. Sebetulnya sih makin lengkap, makin makin benar ya. Oke, sip. Sip, cukup semuanya. Terima kasih. Kita kembali lagi ke Rifki. Ya. Kita, uh, oh udah. Kita ya. Jadi uh, ternyata game yang kita mau tes di Pulse ada technical issue. Glitch. Biasa. Ada technical issue jadi. Kita balik lagi ke. Kita, kali ini kita balik ke MSI Katana dulu aja deh. Ini balik ke Katana. Ini berarti ke ya. Core i5. Ya Core i5 kita kembali ke Core i5. Ini kita main Dead Stranding dengan Dead Stranding. Oke. Okay. Dead Stranding. Nah, ini menariknya karena dia pakai RTX 3070. Hmm. Berarti dia punya fitur DLSS. Oke, ya, ya Karena dia ada tensor core ya. Eh, ini apa sih? Eh uh, sorry, RTX berapa? 3050. 3050 ya. Iya. Yeah. Ini kita kalau biasanya kita ngetes laptop yang grafik apa uh, performa grafiknya setingkat sama ini itu kita tes di grafik default. Grafik default yeah. ya. Iya. Ini kalau default ini juga kita kan kita, ini. Enggak dong. Ini very high. Ah, ini very high. Very high. Tapi kita pakai. <laughs> benar-benar, benar-benar. Perhatikan ya, bahwa tulisan di sebelah d3, d12 itu adalah fps-nya atau frame rate-nya. Ya. Perhatikan di situ dan perhatikan lagi bahwa ini Core i5. <laughs> Core i5 pakai 3050 30 dengan harga sekitar 14 jutaan. Ya, ini MSI Katana. Dan perlu diingat kalau yang Katana yang sekarang kita uji ini konfigurasi RAM-nya hmm. udah kita upgrade jadi 16 GB dual channel. Hmm saya dua channel. Ya. soalnya kan datang dengan hanya dengan 8 GB ya, nggak ya. mantap sih. Gitu. Jadi kalau kalian yang dapat nanti yang dapat 8 giga single channel, ya kalau udah dapat laptopnya tinggal tambah 8 giga lagi lah biar mantap sekalian. <laughs> ya, jadi kurang lebih kayak gini ya yang yang nanti uh, kalian akan temukan kalau dia tahu dead stranding ini game gak ringan, <laughs> gak ringan banget. Gak ringan nggak ringan banget kalau gua nemu uh, ada pengujian sampai 100 fps wow 100 fps gitu kan ya. langsung gila wow 100 fps gitu ya. Yeah. dan kita bisa lihat kalau suhu cpu nya juga nggak tinggi tinggi banget ya yeah, lihat suhu cpu lihat suhu prosesornya tujuh puluh tiga tujuh puluh empat tujuh dua yes jadi wow. ini emang <laughs> peningkatan performa yang lumayan sih salah satu yang paling menarik sih ya ini si yeah. pakai Intel Core i5 11400H. Nah itu jawaban yang tadi. <laughs> <tuh>, menang siapa lagi yang menang siapa? <tuh>, ya, itu ya materi siapa. Nah ini ini menarik nih. Ini lagi-lagi Core i5 pakai RTX 3050 dan ini ini benar-benar konfigurasi yang akan uh, didapatkan buat hadiah nanti ya? Hmm. Ya ini kata nanti benar-benar konfigurasi buat hadiah nih nanti. Oh, kemungkinan yang buat hadiah ya 8 giga single channel tapi 8 GB single channel, ya tinggal nambah yeah. lah atau kepengen yeah. lagi. Jadi gimana menurut kalian? Kalau nya bener -bener, udah udah menggigit ya sekarang? Benar-benar gak ada berasa starter starter, benar-benar gak ada. Yeah. Kalau kalian kalau kalian melihat starter itu uh, ini ya, itu internet. <laughs> yeah. so, mohon maaf itu internet kalau kalian melihat itu starter. Suhunya stabil. Yes. Suhunya. Saya kalau Dead Stranding ini juga salah satu game yang kalau kita mainin saat kita tes suhunya sering spiking secara random. Saya tiba-tiba lompat terus ya, lompat gitu. pernah ngelihat kayak gitu juga kan waktu itu. Iya, pernah. Nah, Balik-balik lihat kayak ya gitu tiba-tiba lompat-lompat. Ini dia bisa ditahan di 70-an. Jadi ya bagus beneran sih. Tanyaannya ruangan ber AC atau gimana? Iya ruangannya pasti ber AC lah. Ber -AC. Tapi lu nggak lihat nih keringetan. <laughs> 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 ya, tapi itu di, Mungkin tapi mohon maaf keringet. itu di kos kosannya Rifki, jadi yeah. <laughs> dia nggak bisa ngetes di ini, nggak bisa ngetes di lab. Jadi ya AC secukupnya untuk kamar kos kosan ya, bukan buat lab. Kalau lab kan AC memang bisa disetting buat bisa konsisten 25 terus gitu. Kalau di kamar itu nggak tahu bisa 27, kalau keringat sudah mulai muncul tuh harusnya 27. Kayaknya yeah, ini 27-28 deh ini. Iya yeah, berarti <laughs> ini sedikit lebih panas, harusnya mungkin bisa sedikit lebih rendah lagi nih suhunya nih. Oke. Okay. Gitu, kalau okay. ini yang terpapang ini Katana ya. Kita bisa lanjut okay. ke game selanjutnya. Huh? Oke, okay, game selanjutnya apa tuh? Kita coba yang Pulse tapi kita bakal uh, troubleshoot dengan akunnya dulu karena tadi dia nggak mau Connecting ke servernya Ubisoft. Oh, iya. <laughs> masalahnya itu tadi. Iya, <laughs> benar sekali. Jadi, <laughs> udah bisa nyambung belum? Uh, belum, baru mau dicek lagi. Jadi, oke. Okay. Oke, okay. jadi, jadi ini salah satu Ada contoh video ya video. Bahwa, bahwa kalau kalian lihat ini kalian jangan ngetes uh, dalam kondisi didiemin Kalau dijamin ya 112 FPS, jadinya game kayak begini 112 FPS kan sadis. <laughs> gitu. <laughs> gitu. Uh, oke. Okay. Um, saya kembalikan lagi dulu jadi sebentar mari kita membagikan lagi biar sambil menunggu Rifki nyeting kita balikan lagi, ini sodium berapa gigabyte sodiumnya tadi 8 gigabyte by default 3200 semuanya uh, dan di update ke 16 kalau yang tadi oke okay tadi di depan saya kan ada satu laptop ya yang saya saya ini deh saya balikin lagi deh laptop yang di depan saya tadi sebentar nah ini kan tadi laptop di depan saya ya nah Laptop yang satu ini dari tadi kita pakai buat ngetes Cinebench, ya. Saya nggak tahu nih, pada bisa dapat jawabannya nggak? Sebetulnya kalian bisa mendapatkan jawabannya dari kalau kalian mundurin lagi ke arah video yang tadi yang 10 menit di awal banget, ya. Ini adalah Helios 300. Ini laptop supernya dari uh, Acer untuk saat ini, ya. Menggunakan Core i7 11800H di sini ya. Satu hal yang menarik adalah um, sebelumnya kita belum kita jarang banget atau belum nemu Core i7 itu bisa mencapai skor senda R15 setinggi ini kita belum nemu sama sekali Korea uh, seven bisa menemukan korel uh, apa uh, R15 setinggi ini nah kalau di korel seven ya nah tapi sekarang kita sudah dapat nah uh, pertanyaannya buat yang tadi memperhatikan ya oh, sorry saya tanya dulu sama tim saya udah siap belum udah siap ini saya ada pertanyaan buat Helios 300. Ya, buat Helios 300. Ya. Semoga pada memperhatikan tadi. Saya cross check dulu sebentar apakah saya tidak salah baca. <laughs> Harusnya tidak salah baca sih. Sebentar. Saya lihat dulu, iya. Jadi, saya mau terlalu. Udah siap belum? Nanti timnya belum siap. Udah siap kah? Semuanya ya, kalau udah siap bagus. Ya. Jadi laptop yang satu ini uh, konfigurasi yang kita pakai adalah RAM-nya 32 GB, 2 kali 16 GB, tapi by default dia ya, datang dengan 16 GB. Yang hal-hal yang menarik adalah memang cooling sistemnya yang luar biasa bagus diperbaiki lagi dari yang sebelumnya jadi jauh-jauh lebih dingin. Nah, semoga kalian udah pernah uh, nonton juga reviewnya si Helios 300 dari Acer ini emang luar biasa banget. Performancenya juga luar biasa. Core i7-nya bahkan bisa digas sampai 100 watt. Ya dari katanya cuma 45 watt, tapi dia bisa naik sampai 100 watt. Ya dan bahkan bisa sustain di sekitar 60 watt. Jadi ini memang performance yang luar biasa banget datang dari si Helios 300. Dan yang menariknya adalah performance ini datang tidak dengan suhu yang luar biasa tinggi, tapi justru suhunya bisa dipertahankan tetap normal. Ya saya tetap normal. Ya, ini udah ada pada yang ngomong nih 2201 FB CB itu tadi kan CB di situ ya, ya kan? 2201 CB itu itu namanya Cinebench score ya. Oke, sebentar. Pertanyaannya adalah saya lihat dulu ya. Di mana pertanyaannya tadi? Saya sudah simpan-simpan pertanyaannya kok bisa saya hilang. Belum ada, belum ada, belum ada pertanyaan kok ini. Sebentar. <laughs> Sebentar, ini belum ada pertanyaannya kok. Belum ada pertanyaan di sini. Saya belum bertanya-tanya. Cuman kok kalian bisa cepat sekali berasumsi bahwa saya sudah bertanya. <laughs> Belum, belum nanya kok. Ini saya belum nanya. Eee, sebentar, sebentar tadi di berapa ya? Tuh, kok saya kayak kehilangan ini, kehilangan. Oke ya, jadi. Aduh. Sebentar. Jadi, tadi kan kita nayangin video ya. Kita udah nayangin video. Kita sudah nayangin video dan kita sudah ngelihat eh uh, Cinebench, skor Cinebench yang uh, terbaik yang kami pernah dapatkan untuk si Helios 300. Nah, skor itu berapa? Itu pertanyaannya. Yuk. Pertanyaannya, skornya itu berapa? Skor Cinebench terbaiknya yang kita dapatkan. Dan itu bukan yang kita dapatkan di sini ya, bukan yang kita dapatkan pas live ini, tapi tadi sudah dikasih dari awal. Ada yang perhatiin nggak? <laughs> ini biasanya tim tim uas semua udah siap ini harusnya sih. <laughs> Kalau tim uas semua udah udah siap nih. <laughs> tim uas udah siap. Oke. Okay. Wow. ya sip udah ada yang udah ada yang jawab udah ada yang jawab sip terima kasih udah ada yang jawab saya nggak tahu apakah Rifki sudah berhasil mengembalikan ininya kayaknya belum belum berhasil login jadi Acer Predator Helios ini udah cukup ya sudah ditutup ya karena sudah ada yang menjawab Laptop yang satu ini udah ada hasil reviewnya, bisa dilihat aja, videonya udah ada, bisa dicek aja langsung. Jadi kita nggak akan bahas terlalu banyak lagi soal Predator si Predator Helios ini di sini. Kita lagi mau ngasih lihat MSI GL 76 sebentar lagi. Tapi on the way, Rifki lagi berusaha untuk login. Kayaknya agak susah nih masalahnya emang kalau lagi kayak begini kadang-kadang suka susah login. Itulah susahnya ya kalau pakai software resmi malah jadi kadang-kadang agak sedikit uh, rumit tapi nggak apa-apa karena kita biasanya emang harus pakai yang resmi-resmi. Nah, saya mau kasih lihat sesuatu nih. Legion 5i Pro. Ini adalah Legion 5 i e Pro. Tadi udah lihat udah lihat fotonya sekilas. Bendanya ada di sini, ini Legion 5 i e Pro. Sayangnya ini masih sampel banget, sampel awal sekali. Jadi saya belum bisa kita belum bisa tes, tapi udah ada di sini bendanya. Legion 5 i e Pro. Ya. Tipis banget bezel-bezelnya. tuh bezel nah, tipis banget. Ya, sayangnya ini nggak bisa kita tes. Tapi kalian bisa lihat apa yang apa yang upcoming dari Lenovo. Tandanya masih mirip sama yang sebelum-sebelumnya ya. Masih mirip sama yang sebelumnya, ya? masih sama sebelumnya. Cuma isinya uh, ya nanti. <laughs> Harusnya ini 11800 11800 H. Colokannya berjejer-jejer di belakang. Seperti biasanya Legion. Colokan banyak belakang, ini saya suka nih. Colokan banyak belakang, di samping juga ada, Di samping kanan, ini samping kiri. Berat nggak ya? Standar lah, 2 kiloan nih harusnya, ya, kalau buat kayak beginian. Ya, ini dia nih, Legend 5I Pro. Cakep ya tadi nggak ada gambarnya gue begini begini gue muter muter sih deh iya muter gitu eh, gimana sih gini tuh <laughs> Exhaustnya satu dua ya satu dua tiga empat exhaust luar biasa thunderbolt yes sepertinya ada dua se nya nih Iya, kalau saya nggak salah ini ada dua Thunderbolt. Nanti kita cek lagi deh benar Thunderbolt apa enggak. Sinematiknya, om. wah sinematik gimana sinematik itu? <laughs> gitu, ya. Ah, pertanyaan bagus soal layar. Ah. Ini mentoknya segini, untuk Legend 5i Pro. Ya, ini agak beda sama yang beberapa yang lain. Ini mentoknya di sini. Lumayan sih, ya, udah gitu. Tapi bodinya sih mantap. Nanti kita lihat sendiri kemampuannya, eh, nanti kita tes. Tapi belum sekarang ya, harga belum ada, barang juga belum dijual. Saya cuma berhasil membujuk rayu supaya boleh ngasih lihat Legion 5i e Pro ini di sini. Ini eh, pertama kali, pertama kali kita boleh kasih lihat Legion 5i e Pro di sini. Pertanyaan tadi kameranya ada switch-nya apa enggak? Harusnya ada switch-nya tapi di samping ya. Iya ini switch kamera di samping. Yes, itu Legend 5 I e Pro dan sepertinya uh, Rifki sudah kembali. Sebentar, saya lihat dulu apakah Rifki sudah kembali. Rifki, ceng-ceng, wah, Rifki kok menghilang? <laughs> Oke, okay, saya jawab-jawab sambil jawab pertanyaan. Performa gimana tadi? Udah kita bahas soal performa, kalian tinggal mundurin doang. Um, apakah semua laptop h 45 punya Thunderbolt 4? Sejauh ini yang kami lihat pada punya Thunderbolt 4. Karena gini, kalau Thunderbolt-nya sudah integrated ke chipset itu jadi murah untuk mengadakan Thunderbolt 4. Jadi kenapa enggak? Tempatnya kecil juga. Dan menariknya Thunderbolt 4 ini otomatis sudah support USB 4 juga, support uh, apa? Uh, macam-macam lah. <laughs> jadi menarik sekali bisa kayak gitu. Oke, okay. gimana lagi? Ini demo kita terakhir berarti ya? Iya, lah istilahnya bisa diamankan, jadi bisa yang tadi. Bisa. Per, gimana? Bisa jadi, bisa, bisa. jadi okay. yang tadi permasalahannya ada sama di Ubisoftnya gitu kan? Kita nggak bisa login, akhirnya kita pakai Cyberpunk aja. Yang oh, Cyberpunk aja ya, aja ya. Ajah. Okay. Cyberpunk aja, aja. Sebentar, Cyberpunk ini game yang jahat sekali ke CPU, jahat beneran jahat jahat parah ke prosesor. Ini paling jahat sejauh ini yang kita lihat. CPU itu kalau nggak nyentuh 80, 90 itu kayaknya belum puas. gitu saya berpang itu. Tapi kalau lihat di sini. loh itu diapain? 60. Ini, ini ini apa? Ini 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 apa? Ini apa? Ini MSI GL76 kan? Iya, pulse kan? GL76. Kalau false berarti ini pakai Core i7. I7 11800H. 11800H. Masih bisa yeah. dapat sekitar 60. Ini settingan uh, settingannya gimana? Ini kita setting medium, oh, eh, hmm. medium quality-nya kita presetnya di high dan high di medium. Setting medium mungkin bisa dikasih yeah. lihat, bisa nggak sih dikasih lihat? Saya oh, bisa high. biar oh. pasti ya, biar pasti Bentar. cara buka option gimana ya. <laughs> Lupa <laughs> nggak pernah main pakai controller sebentar. Oh, bisa pakai mouse. Iya. Jadi, uh, ya bisa lihat suhunya ya. Oke, okay. nah, itu bisa kelihatan tuh. Oke. Okay. Saya tinggal apa nih? Bisa jelasin mungkin Nanti jelasin sama Rifki ya. Sorry Rifki jauh dari itu. Ya bisa lihat nih konfigurasi preset high. Hai, presetnya hai ya, high kan. Oke. Okay. Konfigurasi preset high itu kayak gini. Terus kalau kita lihat di sini konfigurasi ray tracing medium tuh kayak gini. Ray tracing on kayak Yes gini. Lalu kita di SS kita set di performance. Ini ada pertanyaan kalau kasih lihat dong CPU-nya apa sama GPU-nya apa? Loh, ini kan CPU-nya jelas Core i7 11800H. Ya. Tadi dari tadi udah dibahas. Untuk GPU ini RTX 30 apa? 3050 Ti. 3050 Ti. Tapi game yang satu ini beratnya di prosesor. Karena ya. ya sejumlah orang sebanyak ini gitu loh, ini semua diproses. Ini nggak lihat 80 derajat Celsius aneh sih rasanya. <laughs> Biasanya sih lihat 80 loh. 80 ya. bahkan 90 aja masih dimaafkan di Cyberpunk. Oke, Spike ini mode ini, ini. Saya Kalau yang nanya ini uh, buat lihat FPS nya pakai apa? Kita pakai MSI Afterburner. Ini Afterburner namanya. Di cek aja Afterburner. 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 Bisa di googling. Ya, Afterburner. Jadi bisa dilihat ya serame-rame ini kita masih ada di 69, 68, 70 gitu ya dengan 50 sampai 60-an uh, FPS. Ini mapnya nggak sepi loh. Iya, ini map nggak sepi banget. Preset high dan buat yang udah pernah nyoba main cyberpunk pasti tahu bahwa suhu segini tuh agak-agak gak masuk di akal. Mungkin bisa dibandingin sama review laptop kita sebelumnya juga kalau penasaran kenapa sih kalau kita bilang cyberpunk tuh kayak menyiksa gitu? Iya penyiksaan Ada banget. Alasannya. <laughs> Ada alasannya. Tapi ini ini sebetulnya karena dia jalan di mode apa nih? Ini dia jalan di mode balance, Balance dengan uh, fan control di cooler boost. Nah, ini ini kelebihannya laptop, laptop gaming ya. Kita bisa nyeting profile, yeah. profile uh, cooler. Kita bisa nyeting profile performance. Jadi, Rifki nyeting ini di mode balance, di mana performa, performa prosesornya ya udah dibikin yang pas aja gitu. Jadi, nggak yeah. usah, nggak usah dipaksain banget gitu. Sementara uh, coolernya bisa dibikin ekstra. Kenapa? Karena ini cyberpunk. Iya. Yeah, kita yeah, cooler kan? boost. Dan lagiin biasanya kalau kita main game kan udah pasti kita bakal uh, berekspektasi kalau kita nggak ada masalah sama suara kipasnya kayak gitu. Mm, yeah. Saya so, kan nggak mungkin juga main saya berpang di perpustakaan gitu. Iya. Yeah. Kan? <laughs> yeah. Gitu, itu jadi ya. itu dia itu dia masalahnya jadi jadi dia bisa bisa suhu sampai segini ya kalau misalnya kita taruh di high performance masih bisa naik sih cuma kita nggak yeah. ngeliat ada ada kelebihan uh, fps yang luar biasa meningkat jadi harus pinter-pinter nyetting juga dan ternyata processor yang satu ini ditahan-tahan dikit aja masih masih kencang performance masih kencang yes. jadi kita lihat dari tadi 50 puluh sampai tujuh puluh fps kan kalau bilang mb mungkin lebih dingin, enggak. Ini MB-nya malah lebih. Saya yakin MB-nya Rifki lebih panas karena uh, Rifki ngetesnya di di kosan, bukan di bukan di lab. Kalau di lab, memang bisa lebih dingin. Nih, jidat kalo sudah di mengkilat. <laughs> jidat sudah mengkilat, tanda ada keringat, gitu. <laughs> <laughs> gitu, suhu ruangan kalau sudah ada, sudah mulai berkeringat. Ini ini rata-rata ya suhu keren. Kalau kita baru mulai berkeringat ya, baru mulai sedikit ada keringatnya. Biasanya itu di kisaran 27. <laughs> 27 derajat Celcius. Biasanya 26 27 derajat Celcius. Gitu. Coba lihatin clock cpu jalan di berapa katanya Ki. Bisa dilihatin enggak sih? Hmm, kalau di alt bakal ini dia. Oh, bakal ini ya. <t -tab> iya, bakal apa namanya? Mental. Iya, bakal mental. Bakal mental ya. Ya udah. Enggak masalah. Tapi yang jelas kita masih dapat. Soalnya soalnya gini. Sebetulnya kita nggak perlu peduli berapa kloknya gitu. Bener. <laughs> Sebetulnya gitu loh. Kita nggak peduli berapa kloknya, bahkan eh, apa yang terpasang di situ gitu semua enggak peduli. Hasilnya yang perlu dipedulin. Hasilnya gimana gitu. Kita bisa dapat 50 sampai 70 FPS dengan eh, kondisi suhu yang 68 sampai 71 derajat Celcius dan semuanya masih jalan lancar. Gitu. Nah, kalau pengujian tuh normalnya biasanya di 25 derajat Celcius, tapi ini di 26-27 derajat Celcius. Jadi, ini sedikit lebih panas dari yang seharusnya terjadi. Ya, jadi ini cuma ngasih lihat doang bahwa yes, uh, seri 11 yang baru ini emang luar biasa. <laughs> Cyberpunk udah paling jahat sih sebetulnya. Tadinya kita sepakat bahwa kita tidak akan pasang Cyberpunk, bukan Rifki? Iya, yeah, kita udah, jangan-jangan <laughs> ah, pasang cyberpunk. Jangan pasang cyberpunk. Ada-ada kan? aneh gitu. Iya. Yeah. So, segini udah, udah macam live stream OBS, bisa. Kalau mau live stream OBS nggak ada masalah sih sebetulnya. Bisa-bisa aja. So, malah kalau kita kasih tips live stream OBS, karena ini laptop kan IGP-nya masih aktif. Yes, integrated graphics-nya masih aktif yang dalam yeah. prosesornya. Jadi kalian di OBS-nya bisa pakai quick sync. Iya, yeah, bisa gitu. pakai quick sync. Jadi nggak usah pakai GPU-nya, nggak usah pakai RTX-nya, pakai Quick Sync-nya Intel aja buat OBS, buat streaming-nya. Bisa sebetulnya itu. Itu udah sering kita pakai sih. Yeah. Oke, okay. ini udah dua jam loh, Ki. Gak terasa ini sudah dua jam. <laughs> Jadi eh, kita kembali ke pembahasan. Ya, kita kembali ke kesimpulan lah. Ya, sebentar, saya tutup dulu. Ya. Oke. Okay jadi kurang lebih seperti itu ya ini ini semua jajaran uh, core i7 dan core i5 H45 ya sederhananya kita kasih nama H45 uh, semuanya datang dengan kelebihan yang baru karena performanya baru case memorinya lebih besar terus ternyata dia bisa juga jalan lebih adem juga uh, Cinebench di juga jadi kenceng sekarang walaupun saya nggak terlalu peduli Cinebench tapi sekarang ternyata peningkatan lari kemana-mana udah jadi uh, Ya ini ini emang luar biasa sih ada peningkatan yang baru di eleven di gen ini. Oke, okay. uh, sebentar, saya lagi mau melihat. Nah sekarang ini kita mau membahas mengenai yang terakhir. Ya, kita bahas yang terakhir. Bagaimana cara mendapatkan tiga unit laptop yang sudah menggunakan core i5 gen 11 ini ya. H series gen 11. Ada satu unit katana core i5, satu unit Asus Tough Gaming i5 dan satu unit Acer Nitro 5 yang i5 juga. Jadi gini, setelah menonton video live tech from home ini, peserta itu bisa membuat video reaksi dengan konten yang harus kreatif yang menjelaskan atau menunjukkan reaksi Anda atas acara live tech from home. Dan apa yang kalian suka ya terhadap laptop dan prosesor Intel Core seri H generasi ke-11 yang kita tampilkan yang H45 ini. Serta produktivitas Uh, sorry serta produktivitas yang akan kalian lakukan kalau kalian memiliki laptop ini ya durasi video itu maksimum ada di 3 menit durasi videonya maksimum 3 menit diupload kemana diuploadnya ke YouTube kalian dia ya, nonton pakai pakai ini kan pakai akun YouTube jadi silakan upload di YouTube kalian jangan di private ya uh, upload di YouTube jangan di private jangan di unlisted, harus terbuka untuk umum ya Lalu isi form pendaftarannya. Uh, untuk form pendaftaran itu ntar ada di, ditaruh di bawah di deskripsi. Ada, ada form pendaftarannya. Jadi, kalian upload dulu baru isi form pendaftaran karena di form pendaftaran kalian harus mengisi di uploadnya di mana ya? Saya ulang ya. Setelah nonton video live ini, kalian peserta akan bisa membuat video reaksi dengan konten yang harus kreatif dan jelas positif ya, dan menjelaskan atau menunjukkan reaksi anda atas acara live tech from home yang satu ini, dan kesukaan anda terhadap laptop ini dengan prosesor Intel Core seri H generasi ke-11 H45 yang kita uji kali ini ya, serta produktivitas apa yang kira-kira anda akan lakukan kalau kalian memiliki laptop ini, ya kan kalian mau mengejar laptop ini ya. Durasi video maksimum 3 menit. Ya, 3 menit. Lalu video kalian diupload di YouTube. Tidak boleh di private, tidak boleh di unlisted, harus terbuka untuk umum. Isi kemudian isi form pendaftaran ada di deskripsi, ada juga di artikel ya untuk mendaftarkan diri kalian. Jangan lupa cantumkan link video YouTube yang sudah dibuat. Jadi kalian jangan daftar dulu sebelum kalian bikin videonya, ya. Kemudian lakukan promosi agar video Anda banyak yang nonton di IG, di mana-mana terserah ya. Lengkap beserta hashtag yang dicantumkan di website di, di, website. Nanti lihat linknya di bawah. Ada dua link di bawah kalian harus cek detail-detail dalam link itu ya. Nah, siapa aja yang bisa menangkan? Ini ada tiga laptop. Satu orang pemenang itu akan kita ambil berdasarkan video YouTube yang view-nya paling banyak. Satu, satu orang menang itu berdasarkan yang view-nya terbanyak. Satu, satu doang. Dua orang pemenang, itu kita ambil dari yang videonya kita anggap paling kreatif. ya Yang paling kreatif. Satu untuk view terbanyak, dua untuk pemenang yang paling kreatif. Silahkan pilih. Atau mau dua-duanya terserah. ya Oke. Okay. Untuk periode kompetisi, itu adalah tanggal 16 Juli. ya Udah bisa mulai sekarang sampai dengan 31 Juli 2021. Juri eh, sampai 31 Juli 2021 ya. Jadi hari terakhir itu 31 Juli 2021. Kami akan melihat jumlah view terbanyak pada tanggal 2 Agustus 2021. Ya, jadi tanggal 31 Juli 2021 itu submission terakhir. Kita tutup entah pendaftarannya. Kita tutup. Ya, kalau misalnya eh, 3 menit 25 detik gimana? Enggak diterima. Kan maksimum 3 menit. Jadi 3 menit 25 detik nggak diterima. 3 menit maksimum. Kita akan lihat timestampnya itu 3 menit. Ya, reaksi dari itu secara live boleh enggak? Kita mintanya di YouTube. Kita mintanya uploadnya di YouTube. Peraturan adalah peraturannya seperti itu, ya. Kemudian juri akan ngecek pada tanggal 2 Agustus untuk yang jumlah view terbanyak. Tapi ingat, satu laptop untuk yang jumlah view terbanyak, dua laptop untuk pemenang yang kreatif, ya. Jadi kemarin kan ada yang komplain tuh, wah wow, yang nonton banyak tapi dianggap gak kurang kreatif. Oke, okay, fine. kita hargai yang nonton banyak juga, tapi kita juga pilih dua yang pemenang kreatif, ya. mau dibantu siapa? Kami nggak peduli. Yang penting yang daftar siapa. Kalian daftarkan. Yang jelas aturan mainnya dilihat ya. Kalian nggak boleh uh, nyontek apa nggak boleh ngambil video orang lain kecuali video kami yang boleh direaksi boleh. Video ini boleh di, boleh di-react. Ya, memang video reaksi namanya juga ya, reaction video. Pengumuman pemenang akan dilakukan tanggal 9 Agustus 2021 di Instagram jagat.review dan intel.indonesia. Ya, itu. Uh, perhatikan link ke form pendaftaran itu ada di dalam deskripsi. Link ke artikel juga ada di dalam deskripsi. Karena harus baca link artikelnya. Uh, saya tampilkan deh, biar biar gampang. Artikelnya saya tampilin, soalnya kalau nggak ditampilin nanti takutnya uh, ada miss-miss ya. Bentar saya coba kasih lihat mana dia. Sebentar, ah, ini dia. <coughs> Oke, okay. mana ya? Saya stream, nah, ini dia ya, ini ini artikelnya, jadi kalian bisa lihat di artikel ini, udah ada linknya di bawah di dalam deskripsi, giveaway segala macam, syarat dan ketentuan segala macam, dibaca detailnya syarat dan ketentuannya karena emang ada aturan-aturannya. Untuk mekanisme tadi yang 5 tumbler 5 hoodie kan di dalam acara ini, kita masih ada satu pasang lagi. Lalu, masih ada satu pasang loh, masih ada satu tumbler satu hoodie lagi loh. Uh, Rifki siapin pertanyaan, Rifki. Untuk satu tumbler dan satu hoodie, uh, dan pertanyaan ini okay. mengenai Sebentar, pertanyaan ini berarti terkait ke GL76 yang terakhir. Eh, sorry, bukan yang terakhir. Iya, betul, GL76 yang terakhir. Ya, GL76. MSI GL76, Pause, ya, hmm. Jadi, kalian lihat ini. Ini peraturannya kayak begini. Pada dasarnya, saya akan bilang kalian perhatikan sekali yang E sampai ke bawah, karena ini adalah peraturan-aturan cara kalian bisa menangkannya. Yang reak lebih dari satu orang dalam frame terserah kan akunnya akun kalian yang kami hitung akun upload-nya siapa? Itu yang kami hitung. Nanti kalau kami kirim kalian berantem berebutan laptopnya siapa, saya kami enggak tahu jawab. Gitu. <laughs> gitu aja, ya. Dibaca detailnya, ya. Masa ini kan laptop 14 jutaan ya, nggak sesederhana gitu main dibuang-buang gitu aja, ya. Apakah menangnya berdasarkan like dan banyaknya views? Satu laptop untuk yang paling banyak views-nya. Ya. Dua laptop berdasarkan pilihan kami, mana yang paling kreatif menurut kami, ya. Gitu. Kalau yang beli view terlihatan kelihatan lah, kami juga tahu terlihatan kelihatan. Lagi yang beli view sekarang rugi. Gitu, ya. Nanti kita lihat di interaksinya segala macam. Proses pendaftaran harus harus mengisi link formulir pendaftaran yang disediakan. Uh, video yang anda posting harus memberikan reaksi positif. Tuh, itu ada ada semua detail detailnya ada di sini ya. Upload di mana syaratnya apa? Semua ada dalam sini. Ini udah udah jelas sekali semuanya detail detail sekali atau namanya udah detail banget ya yang umurnya di bawah 17 gimana? Kalian punya kakak nggak? Punya om enggak? Punya tante nggak? Punya ibu nggak? Mau pakai nama ibu kalian, om, tante, kalian, kakak kalian, terserah. <laughs> Pinter-pinternya kalian aja. Gitu. Tapi memang ini harus 17 tahun ke atas. ya Harus 17 tahun ke atas. Boleh promosi selain di IG, terserah. Bebas aja. Yang penting hasil uh, view-nya bagus. Kalau kalian mengejar view. Jadi kalian bisa ngejar kreativitas, kalian bisa ngejar view. Ingat, untuk kreativitas ada dua laptop untuk view ada satu laptop. Nah, ya. Oke, udah jelas sih semuanya ya harusnya ya. Ada minimal jumlah teman yang harus di tag nggak om? Nggak ada sih. Ya lihat aja di peraturan sini. Semua ada di dalam peraturan ini. Dicek aja di peraturan ini ya. Detailnya lengkap sekali. Nah, ada yang bilang ikro baca. Bener, baca ini baca. Perhatikan hashtag hashtagnya semua di situ. Lengkap semuanya. Ya. Umur 17 nggak ada KTP gimana om? Iya cari yang punya KTP lah. Kalau enggak gimana cara kita tahu kamu itu kamu gitu kan. Gitu. Kreativitas dari editing video atau gimana? Gini, bicara kalau kreativitas itu tergantung rasa pada akhirnya. Uh, editing videonya keren mampus tapi rasanya nggak ada ya percuma. Gitu kan? Mau editingnya sederhana banget tapi uh, narasinya oke okay banget, wow banget semuanya itu wow, ya udah gitu. Jadi ini pertanyaan, ini uh, syarat satu udah lengkap banget di sini, tinggal ambil linknya nanti di deskripsi atau kalau mau lihat di Jaga Review juga udah ada nih, udah naik ini, ya, udah naik di websitenya jagat Review. Oke, okay? oke. Okay? Ya, berarti berakhirlah sudah acara ini. Eh, tapi dulu kita masih punya satu tambur satu hoodie. <laughs> kita masih punya satu tambah satu hoodie, ya. Oke, okay. satu tumbler dan satu hoodie. Sebentar, tanya dulu. Udah siap, timnya udah siap untuk cek siapa yang menang. Oke, okay. sip. Pertanyaannya gimana, Ki? Jadi pertanyaannya ya, untuk pulse atau, MSI pulse ya. Ya, tadi pakai eh ya, yang tadi yang tadi main itu ya, main apa tadi? Main Cyberpunk. Cyberpunk. Yang tadi suhunya berapa tadi? Oh, jangan-jangan. Ya, terus. Jangan, jangan. Terus, terus, ya. Enggak, enggak tenang. Soalnya enggak sesusah itu kok. <skateboard� conjugate> <regarding." laughs> <g> <disastrous> <g dissolve> jadi, MSI MSI Pulse GL76 yang tadi hmm. kita udah coba main Cyberpunk 2077. Nah, salah yes. satu keunggulannya MSI GL76 adalah ukuran layarnya yang lebar. Berapa ukuran layarnya? Nah, nah. <laughs> kalau suhunya kan 70-an tadi ya. Oh, bahasa sampai yeah. 68 sampai 71 tadi. Nah, kalau ukuran layarnya berapa? <laughs> ukuran layar ya? Ya, 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 ya. Tadi udah sempat disebut beberapa kali loh. <laughs> eh, ingat ya. ya. Bahasanya mesti yang benar, bahasanya harus yang benar loh. Wah. Waduh. One stop, oke. Okay. tapi udah ada yang menang ya? Karena pertanyaan terlalu gampang. Terlalu gampang pertanyaannya. Iya. Yeah. Oke, okay, tolong tim okay. pilihkan siapa yang menang dan nanti kita uh, dikopikan untuk siapa aja yang menang tumbler dan siapa aja yang menang hoodie. Sebentar lagi kita ini tolong bikin listnya. ya sebentar lagi akan dikasih listnya. Kita nunggu listnya dari dari tim. Jadi kalau udah ada listnya, kita umumkan siapa aja menangnya. Satu akun bisa banyak upload, maksimum dua ya. Kita akan hitung dua yang terakhir aja. Jadi kalau akan upload tiga ya kita hitung dua yang terakhir. Jadi kalian harus memilih dulu jangan sporadis dibikin semua dipilih dulu gitu dua ya dua maksimum oke okay. oke okay, sebentar jadi untuk pemenang untuk tumbler ya untuk tumbler ada top x underscore ak top x underscore ak lalu ada ini nama di ini ya YouTube-nya ya lalu ada Satrio Wibisono ini pemenang Tumblr Satrio Wibisono ada viral net viral net kemudian ada uh, Budi Hartanto. mungkin tim uh, bisa taruh di itu juga di copy paste ke ini copy paste ke chat ya ada Budi Hartanto, ada Adam van der Zalt. Lalu untuk hoodie, ada Willy Anto, lalu ada Agustinus Alvin, ada Ivan Fadila, dan ada Aldi Saputra, lalu ada Chris Rishika. Ya. Nah, kalian semua harus kirim, kirim konfirmasi email ke st.jagatreview.com, nanti ditulis di bawah ya. Kirim email ke st.jagatreview.com, disertai nama lengkap sesuai KTP dan nama hadiah yang dimenangkan tulis subjeknya live TFH 16 Juli 2021. Nanti detailnya ditaruh di dalam deskripsi. Kita taruh dalam deskripsi ya. Ya. Detailnya nanti ada dalam deskripsi. Ya. Oke, saya coba taruh. Nah, pemenangnya udah ada, terus ada itu juga ya. Oh, masih dengan jawabnya. <laughs> Oke, okay. sampai sini dulu. Terima kasih semua yang udah join dan jangan lupa buat kalian yang uh, ikutan UAS ya. Weekend ini ikutan UAS. Ingat UAS itu bagi-bagi hadiah belasan juta per hari ya. Itu hari Sabtu ada jam 8 malam WIB, 20.00 WIB dan hari Minggu ada uh, jam 3 sore WIB ya itu salah satunya nanti uh, menggunakan kisi-kisinya dari video video, ini. video live ini ya. Jadi ya buat yang ngikutin kalian akan uh, ya udah tau lah kira-kira isinya apa. Udah banyak yang diulang-ulang kok, detail-detailnya udah jelas banget. Udah dijelasin uh, sampai ada video sampelnya, langsung live demonya udah ada di sini. Oke. Okay? Kalau gitu terima uh, kasih semuanya ya. Oh, mau nambahin apa tuh? Gimana? Uh, uh, ralat untuk yang Katana itu belum ada Thunderbolt-nya. Oh, Katana Ito belum aja. ada. Betul, itu, itu yeah. type C berarti tadi? Type C. Oh, Ketukar type C. sama sebelahnya. Ketuker sama sebelahnya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti sebagian udah pada pakai Thunderbolt, tapi sebagian yang jelas pakai Thunderbolt juga. bukan hal yang sulit untuk yang pakai H45. Hmm. Saya berasumsi pakai ya tipe-tipe menengah itu harusnya udah pada pakai Thunderbolt 4 dengan mudah, ya. Yeah. Oke, okay, hmm. kalau yang minta kisi-kisi, ini kisi-kisinya. Video ini full, video ini adalah kisi-kisinya. Oke, kita tunggu di UAS. Jangan lupa, masih ada UAS di weekend ini ya. Ya, udah, kalau gitu sampai sini dulu. Selamat malam, sehat semuanya ya. Oke, see you semuanya. Bye.